بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan Amir Syahir pagi ini dengan satu nada yang begitu sedih, kehilangan sebutir bintang dalam dunia kepimpinan negara. Pembagian Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, Ketua Menteri Sarawak. Ya, dikabarkan dan dimaklumkan telah pun pergi meninggalkan kita semua pada jam 1.24 petang semalam di pusat jantung Hospital Umum Sarawak. Jadi seluruh negara walaupun yang berada di semenanjung turut berduka kerana kita kehilangan seorang pemimpin yang cukup berwibawa dalam tempoh kepimpinannya yang begitu singkat, dapat memberikan pelbagai impak kepada masyarakat, terutamanya masyarakat di negeri Sarawak. Jadi hari ini insyaAllah akan kami bawakan segala bingkisan dan perkongsian tentang segala sumbangan dan juga kisah-kisah yang membabitkan Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, Ketua Menteri Sarawak ini. Ya, dalam usaha beliau untuk menaikkan lagi semangat integrasi nasional. Jadi Sarawak ini menjadi satu model dan juga rujukan penting dalam konteks perpaduan, pembangunan dan juga dekatnya seorang pemimpin dengan rakyat, yang kita dapat lihat daripada komen yang kami terima dalam pelbagai laman sosial menyebut bahawa beliau pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, memahami apa yang dimahukan rakyat dan juga mereka nampak lakaran masa depan dengan kepimpinan yang unggul dan lebih kepada konsep walk the talk, lebih mendekati rakyat, memahami segenap isi luahan mereka. Ya, jadi hari ini kita luangkan sedikit masa untuk memberikan penghargaan atas sumbangan yang telah pun dicurahkan oleh Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Dan kita nak terus bersama dengan rakan setugas di Santubong, Izwan Aziz Saleh, untuk bawakan yang terkini dari sana. Silakan Izwan. Silakan. Rahim, terima kasih rakan-rakan setugas di Sri Pentas, Eli dan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya mulakan lintas langsung dari kediaman Allahyarham Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim di Damai Jaya Santubong Kuching ini dengan petikan dari surah Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahawa sesungguhnya kita datang daripada Allah dan kepada Allah juga kita akan kembali. Seluruh negeri Sarawak dalam keadaan berduka cita kerana tanpa sebarang petanda, Ketua Menteri yang menjadi kesayangan rakyat negeri ini pergi menghadap Ilahi setelah ditentukan dalam suratan takdirnya menghembuskan nafas di pusat jantung negara di Kota Semarahan, Sarawak, 1.25 petang semalam. Kami telah berada di kediaman Allahyarham Tan Sri Adnan ini semalam sehingga tengah malam untuk melihat kedatangan rakan-rakan politik, pemimpin-pemimpin dari Sarawak dan juga dari Semenanjung untuk memberi penghormatan terakhir kepada Tok Nan, nama yang beliau sendiri mahu digunakan oleh rakyat untuk mengetepikan protokol dan mengurangkan formaliti bersama beliau. Inilah seorang pemimpin yang amat dihormati oleh rakyat Sarawak, menutup usianya semalam pada umur 72 tahun, hanya 15 hari sebelum Allahyarham sepatutnya menyambut ulang tahun yang ke-73, iaitu pada 27 Januari ini. Kalau boleh saya bawakan perhatian anda ke kawasan di mana jenazah kini ditempatkan, betul-betul berada di
belakang saya. Dan kami berterima kasih kepada keluarga Allahyarhamin membenarkan TV3 Malaysia hari ini khususnya untuk melakukan lintas langsung di dalam kediaman Allahyarhamin ini. Dan kalau boleh saya dapatkan atau kongsikan dengan anda muka hadapan kepada akhbar tempatan di Sarawak hari ini, dicetak dalam warna hitam putih, The Borneo Post, letakkan tajuk, salah satu tajuk yang diberikan dalam paparan akhbar ini adalah Adnan, the man who rekindles the Sarawakian dream. Atau Tan Sri Adnan adalah individu yang mengembalikan kembali cita-cita atau impian rakyat Sarawak. Dan rata-rata akhbar tempatan di Bumi Kenyalang hari ini kesemuanya memberikan penghormatan yang cukup tinggi buat Ketua Menteri kelima Sarawak yang memegang tampuk pentadbiran sejak 28 Februari 2014. Dan saya disertai oleh seorang yang berada di sisi Allahyarham, bukan sahaja ketika beliau menghembuskan nafas terakhirnya semalam, tetapi juga sepanjang karier dan sentiasa berada untuk memberi nasihat, untuk menyampaikan pandangan suara hati rakyat terus kepada Ketua Menteri bagi kemaslahatan ataupun kebaikan negeri Sarawak sendiri. Dan saya suka untuk memperkenalkan setiausaha sulit kanan kepada Allahyarham Tan Sri Adnan di Pejabat Ketua Menteri, Saudara Wan Khalid Wan Muhammad. Assalamualaikum Wan, terima kasih kerana bersama dengan Malaysia hari ini. Baik, anda adalah orang yang berada di sisi Allahyarham saat Tan Sri Adnan menghembuskan nafas terakhir. Mungkin Wan mahu kongsikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini, apakah yang mungkin diperkatakan oleh Allahyarham sebelum detik-detik kritikal itu berlaku? Kerana saya difahamkan Allahyarham baru kembali daripada Melbourne, Australia untuk lautan kerja. Jadi mungkin ada aspirasi ataupun cerita rakyat yang masih dikongsikan oleh Allahyarham hanya mungkin sejam dua sebelum menghembuskan nafas terakhir. Di masa akhir sebelum Allahyarham menghembuskan nafas yang terakhir, beliau tetap bercakap berkenaan dengan negeri dan juga rakyat Sarawak khasnya. Beliau amat prihatin berkenaan dengan masa depan rakyat Sarawak, terutamanya beliau bercakap berkenaan dengan pendidikan seperti yang telah beliau nyatakan, yang beliau mahukan bahasa Inggeris supaya rakyat Sarawak menjadikan bahasa Inggeris sebagai sebagai salah satu bahasa yang dapat membawa rakyat Sarawak maju ke depan lagi. Dan antara projek-projek yang sedang diusahakan oleh Allahyarham adalah termasuk mungkin kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dari segi pembangunan lebuh raya Pan Borneo. Saya difahamkan Allahyarham juga seorang yang cukup lantang mengenai isu alam sekitar. Tiada lagi lesen-lesen untuk kelapa sawit dikeluarkan kepada syarikat-syarikat besar. Jadi bagaimana agaknya aspirasi ini sebenarnya menjadikan Allahyarham Ketua Menteri sebagai orang yang cukup dekat di hati rakyat Sarawak? Allahyarham Ketua Menteri sentiasa menyatakan bahawa beliau adalah Ketua Menteri kepada semua, termasuk kepada kaum Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Cina, Orang Ulu. Dan juga beliau menyatakan beliau adalah Ketua Menteri kepada bukan hanya kepada Parti Barisan Nasional, tapi juga kepada ahli-ahli pembangkang. Dan juga beliau telah menjelaskan berapa cintanya beliau tentang hutan kita, di mana beliau menyatakan dan beliau adalah Ketua Menteri juga kepada binatang-binatang di hutan. Bagaimana beliau cintanya beliau kepada persekitaran, terutamanya untuk memastikan hutan di Sarawak terjamin untuk masa depan rakyat Sarawak. Wan Khalid, anda sebagai orang yang rapat dengan Allahyarham, sentiasa berada untuk memberi nasihat atau mendengar sendiri pandangan daripada Allahyarham Ketua Menteri, mungkin momen yang selepas ini anda tidak akan lupakan tentang Allahyarham Tan Sri Adnan? Ya, saya tidak akan
lupa selama-lamanya selama 3 tahun saya sebagai seorang sulit kanan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Beliau sentiasa menyatakan bahawa beliau adalah pemimpin rakyat. Saya anggap beliau pemimpin rakyat, bukan hanya pemimpin berjiwa rakyat. Di mana beliau sentiasa menyatakan kalau rakyat makan di tepi jalan, beliau juga akan makan di tepi jalan. Jadi beliau telah menyatakan kepada kita semua rakyat Sarawak bahawa apa yang berada yang kita lakukan di Sarawak adalah semua untuk generasi yang akan datang. Baik, Wan Khalid, terima kasih kerana bersama dengan Malaysia Hari Ini. Takziah daripada keluarga Malaysia Hari Ini dan juga seluruh penonton TV3. Baik. Dan selepas ini kami difahamkan bahawa istiadat penghormatan negeri akan diberikan kepada jenazah Allahyarham Tan Sri Adnan Satim yang akan disempurnakan di Masjid Jamek Kuching pada jam 10 pagi nanti. Jenazah akan dibawa daripada kediaman di Damai Jaya ini ke Masjid Negeri untuk diberi penghormatan negeri. Dan antara yang akan menghadiri istiadat penghormatan negeri ini termasuklah tetamu-tetamu luar negara. Saya dikabarkan bahawa Sultan Brunei, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah juga berkenan untuk mencemarduli bagi memberi penghormatan terakhir kepada seorang sahabat dari negeri jiran beliau di bumi Sarawak ini. Manakala Perdana Menteri juga telah berada di Kuching, turut sama nanti akan ke istiadat penghormatan negeri dan pengkebumian yang akan disempurnakan insya-Allah pada waktu zuhur nanti. Suasana di sini terdiri daripada kerabat keluarga yang terus menerus membacakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk disedekahkan kepada Allahyarham. Dan kita akan mengenang Tan Sri Adnan Satim sebagai seorang yang mungkin santai, senang sekali untuk didekati. Pengalaman saya cukup mudah untuk berbual dan berbicara bersama beliau, tetapi ketegasannya dalam isu-isu yang melibatkan hak serta kepentingan rakyat Sarawak itu bagaikan tiada tandingan dan amat sekali dihormati rakyat di negeri Sarawak ini dan Malaysia secara keseluruhannya. Eli dan Fitri, saya rasa itu sahaja dahulu perkembangan dari masa ini, tetapi rakan-rakan saya, Kadir Edison sebentar nanti akan menyertai Malaysia Hari Ini untuk memberikan juga perkembangan persiapan penghormatan negeri di Masjid Jamek Kuching. Buat masa ini kita kembali dahulu untuk terus bersiaran bersama kalian di Sri Pentas. Baik, terima kasih diucapkan kepada Izwan Aziz Saleh langsung dari kediaman Allahyarham Tan Sri Adnan Satim di Santubong, Sarawak, dan kita akan bawakan dari masa ke masa istiadat penghormatan negeri. Dan kesempatan ini juga kabarnya kepada orang masyarakat umum di sana juga untuk memberikan ataupun mengambil kesempatan terakhir ini memberikan penghormatan kepada Ketua Menteri Kesayangan mereka. Dan nanti kita akan bawakan lanjutan daripada apa yang berlaku di sana. Dan memanglah beliau adalah permata Sarawak dan juga jasa Ilham sangat besar itu juga telah pun diluahkan, dizahirkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang menyebut bahawa jasa Ilham kepada Sarawak amat besar dan juga Malaysia dengan seorang pemimpin yang berwibawa dan juga banyak program yang telah pun dan juga akan dirangka untuk kemajuan rakyat Sarawak. Ketika ini dalam momentum yang cukup cantik bersama dengan pimpinan yang teguh, mereka menikmati pelbagai perubahan, kemajuan, penambahbaikan dan tiba-tiba hilang dengan begitu mengejut dan ini pasti memberikan impak juga kepada rakyat Sarawak yang amat cintakan pemimpin yang mereka sayangi. Ya, sebab ialah momentum itu terlalu besar untuk ditinggalkan secara tiba-tiba. Jadi itu kesan yang sangat dirasai oleh semua termasuklah warga Sarawak yang meluahkan rasa kehilangan yang cukup signifikan sekali di laman sosial dan sebagainya. Baik, sebagai mengulang kenang siapakah dia Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, mari kita saksikan bingkisan ini. Allahyarham Tan Sri Adnan Satim dilahirkan pada 27 Januari 1944. Menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah St. Joseph dan kemudian Sekolah Menengah St. Joseph. Allahyarham pernah bertugas sebagai wartawan dan guru sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang di University Adelaide, Australia. Selepas mendapat ijazah pada 1970, Allahyarham dilantik sebagai magistrate dari 1971 hingga 1972.
Allahyarham kemudian dilantik sebagai penolong setiausaha Kementerian Perusahaan Utama dari 1972 hingga 1974. Kerjaya politik Allahyarham bermula pada 1976 apabila dilantik sebagai penasihat undang-undang PBB. 1979, Allahyarham bertanding pada pilihan raya kecil Muara Tuang dan menang semula kerusi itu pada pilihan raya negeri beberapa bulan kemudian. Allahyarham menjadi wakil rakyat Muara Tuang dari 1979 sehingga berpindah ke Tanjung Datu pada 2006. Allahyarham pertama kali dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran negeri sebagai Menteri Muda Pembangunan Tanah pada 1985. Dua tahun kemudian, Allahyarham dinaikkan pangkat sebagai Menteri Negeri di kementerian sama. Pada 1992, beliau berpindah ke Kementerian Pembangunan Sosial Negeri dan kemudian menerajui kementerian yang baru diwujudkan, iaitu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri dari 1998 hingga 2004. Pada pilihan raya umum 2004, Allahyarham memenangi kerusi Parlimen Batang Sadong, kemudian dilantik sebagai Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Bagaimanapun, Allahyarham melepaskan jawatan itu pada 2006 untuk kembali ke Sarawak. Pada 2010, Allahyarham dilantik sebagai penasihat khas kepada Ketua Menteri dan setahun kemudian dilantik Menteri Tugas-Tugas Khas. Beliau yang juga Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB adalah Ketua Menteri Sarawak yang kelima selepas mengambil alih jawatan itu daripada Tun Abdul Taib Mahmud pada 28 Februari 2014. Allahyarham berkahwin dengan Puan Sri Jamilah Anu dan dikurniakan 5 anak. Allahyarham Tan Sri Adnan Satim telah membawa Barisan Nasional mencapai kemenangan besar pada pilihan raya negeri Sarawak ke-11 pada 7 Mei lalu. Allahyarham memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, menewaskan Jazul Kipli Numan dari PKR dengan majoriti 5,892 undi. Melalui pendekatan politik kesejahteraan, beliau disifatkan seorang pemimpin yang berjaya menambat hati rakyat. Peningkatan taraf hidup masyarakat di Sarawak menjadi agenda politiknya yang paling utama. Dan pangkat bukanlah kayu ukur yang diguna pakai untuk membuktikan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang cukup disegani. Malah mengimbas ucapan Allahyarham ketika merasmikan Majlis Pelancaran Jentera PRN 11 PBB Zon Samarahan di Dewan Suarah Kota Samarahan April tahun lalu, Allahyarham dipetik berkata, sebagai seorang yang pernah memegang banyak jawatan penting dalam kerajaan sebelum dilantik Ketua Menteri, saya tidak gilakan pangkat. Apa yang saya mahu ialah melihat taraf hidup masyarakat terus dipertingkatkan. Lihatlah apa yang telah dilakukan sepanjang 2 tahun saya dilantik sebagai Ketua Menteri. Mengamati seorang yang amat disayangi. Jadi rangkuman tentang siapakah dia, Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, yang pasti memberikan kesan kepada kita semua, tak kira di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, di seluruh Malaysia lah. Dan mungkin banyak generasi yang muda dapat mengambil ilmu daripada beliau bagaimana dapat mentadbir sebuah negeri dengan rasa disenangi dan dihormati. Kerana bukan kerana apa-apa, tapi kerana kredibiliti yang dipancarkan, kerana keunggulan kepimpinan yang telah pun ditunjukkan. Dan kalau melihat kepada catatan terakhir Adnan, titipan kasih sayang, perjalanan kita bersama pasti berterusan tahun depan 2017 dengan kecekalan, keazaman yang lebih kuat dan semangat harmoni yang unik kepada kita di sini di Sarawak. Itulah catatan terakhir Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim dalam laman Facebook pada jam 12.36 tengah hari 24 Disember tahun lalu. Ya, itu antara petikan-petikan terakhirlah yang dimuatkan di Facebook. Ada satu gambar Allahyarham dan isteri di hadapan pokok Christmas dengan satu ucapan yang cukup memberikan kesan juga kepada kita semua. Baik, untuk berkongsi lebih lanjut tentang sumbangan ketika hayat beliau, Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, di talian sekarang ini kita bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Hello, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Eli dan Fitri. Ya, Datuk Sri. Ya, ya. Terima kasih sudi berhubung dengan kami. Sama-sama. Ya. Saya di Kuching ni. Itulah kami pun berkesempatan untuk lihat visual Datuk Sri semalam dan pastinya sebagai anak Sarawak dan juga sebagai salah seorang daripada pemimpin banyak kesan yang terpahat pada diri Datuk Sri sebagai salah seorang kenalan kepada Allahyarham. Mungkin nak dikongsikan sedikit, silakan. Ya, saya memang telah mengenali Allahyarham ni Tan Sri semasa saya mula masuk politik. Sebab dia berada di dalam politik memang lebih awal daripada saya. Dan memang Allahyarham Tan Sri ini satu daripada pemimpin yang saya rasa telah dididik khusus untuk negeri Sarawak yang saya kenali masa saya masuk seawal 1990 lagi dah ada. Dan sebagai pegawai kerajaan, sebab saya pun memang bertugas sebagai pegawai kerajaan, pengarah biro wanita masa tu memang sudah mengenali dia sebagai seorang masa tu menteri pun. Jadi memang kenal sangat. Dan memang pada mulanya Eli dan Fitri, dia ni memang seorang yang pada mulanya memang saya takut sangat. Saya ada pengalaman di mana masa tu saya adalah setiausaha parlimen Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi dia pula di Sarawak adalah menteri yang tanggungjawab mengenai kemas. Jadi dia panggil saya sebab saya masa KPLB itu masa tu, sekarang KKLW. Saya memang menjaga kemas. Dia panggil saya sebab masa tu pilihan raya negeri. Dia panggil saya untuk brief lah keadaan dan sebagainya. Jadi bila sampai ke kediaman dia, saya brief lah. Dalam saya brief tu, saya nampak dia macam seakan-akan terlena kan, tutup mata. Saya rasa elok saya berhenti kan. Saya berhenti sejenak dan saya kata, kesian yang berhormat, ini mesti letihkan kempen. Jadi saya pun senyap. Saya tengok sebab kami duduk di meja lah. Masa tu dia sergah saya, Eli. Ya Allah, saya terkejut. Lepas tu menangis-nangis saya berlari ke bahagian dapur berjumpa dengan Puan Sri. Macam saya macam terkejut dan saya takut. Selepas tu dia ketawakan saya. Tapi itulah, macam itulah satu daripada pengalamannya. Tapi ingin saya kongsi di sini bahawa susah senang saya, Eli, sebagai seorang ahli politik, saya mengadu kepada dia. Susah senang saya, dia cuba bantu. Itu yang tak boleh saya lupakan. Jadi macam ini, macam tadi kata saudara Wan, kehilangan bapa. Bukan saya tak nampak sebagai kenalan, Eli. Saya nampak sebagai mentor. Saya nampak sebagai penasihat. Saya nampak sebagai seorang yang saya mengadu nasib. Macam tu. Dia bila saya mengadu tu, kepayahan biasa lah, Eli. Kita orang politik kan. Adalah kadang-kadang yang kita alami tu. Tapi dia sangat terbuka, dia mendengar dan bertindak, Eli. Itu yang pentingnya, bertindak. Dan hasilnya bermacam-macam. Jadi bagi saya memang tak dapat saya lupa. Ini adalah macam mana saya nak kata, sepanjang hayat saya akan ingat. Dan saya amat berterima kasih kepada Puan Sri juga yang banyak bersama saya dalam masa susah senang. Dan di situlah bagi saya siapa Allahyarham Tan Sri Adnan Satim yang sebenar. Seorang yang mempunyai hati yang begitu baik sekali, Eli.
memang nampak garang Eli. Yeah. Tapi ya Allah begitu baik sekali. Dan kalau dah mengenali beliau, saya rasa semua akan mengetahuilah betapa betapa baiknya hati ketua menteri kami yang sebenarnya telah digroom untuk menggantikan ketua menteri yang dahulu dan sebenarnya telah menjalankan tugas dengan begitu berdedikasi dan memang satu serius simple memang seperti dikatakan ada masa dia dia bergembira dia ajak kita ni dia suka menyanyi Eli tu dia kata lagu Elvis tapi ada masa bila serius tu Eli jangan main Eli serius dia boleh panggil Eli dia boleh panggil bila-bila masa kadang-kadang Allahyarham ni dia pelik juga dia memang suka mengecut kita dia bukan pakai telefon dia dia pakai telefon Wan tu tadi dia call jadi saya pula bila panggil ya Wan assalamualaikum apa khabar Rani dia kata dia kata ya Allah Tan Sri dia suka macam tu tapi inilah kenangan-kenangan so bekerja dan seperti dikatakan dia akan panggil kita satu persatu Eli dia tanya dia kata macam mana luahkan ceritakan dia kata jadi sebab itu kita macam betul-betul merasakan kita tim itu yang disebutkan bila Datuk Sri kali terakhir berjumpa dengan Al-Yarham kali terakhir berjumpa apa yang mungkin terakhirnya saya pergi ke rumah dia saya pergi kebetulan saya mengadakan kursus untuk kawasan saya jadi saya buat di Damai Beach jadi saya singgah ke rumah kebetulan masa tu dia pun ada jadi ini satu amalan dia juga Eli Fitri makan tu mesti makan bersama breakfast bersama jadi kita rasa family tahu kita rasa macam satu bonding tu saya rasa bukan saya saja lah Eli Eli boleh tanya Fitri boleh tanya bonding tu memang ada ini yang dia telah pupukkan kepada kami satu bonding supaya lihat dia bukan sebagai hanya ketua menteri dia adalah pemimpin dia adalah mentor dia adalah seseorang yang kita kata kita punya strength tau kekuatan. Baik. Jadi dia. Bermakna pada bila-bila masa kita memang terasa terpanggil kita boleh terus meluahkan kepada dia. Ya, itulah. Jadi ini yang bagi dia tak ada protokol Eli. Dia tak ada protokol. Dia tak ada ni luah saja. Dan bagi saya juga mempunyai satu keakraban bersama dengan Puan Sri. Jadi bagi saya memang boleh meluahlah apa saja dan Puan Sri pula menyampai kepada Allahyarham Tan Sri macam itulah. Baik. Kan begitu. Ada masa tu kita rasa segan atau kita rasa boleh ke nak meluah macam ni jadi luah pula kepada Puan Sri. Puan Sri jadi orang tengah lah ya. Dia orang tengah dan kita rasa satu bonding yang sebab itu saya kata dia kadang-kadang ada masanya Eli dia tu jumpa saya katalah saya pergi ke rumah ke apa apa rohani saya boleh cakap Eli Tan Sri saya bukan jumpa Tan Sri saya jumpa Puan Sri macam tu baik begitu akrabnya dan pastinya ini satu kenangan yang tidak akan dilupakan akan dikenang sampai bila-bila Datuk Sri terima kasih banyak-banyak ya Eli sebab itu Eli Fitri satu kehilangan betul dan sedih sangat sebab banyak yang dia rancang yang dia ni dia gemeling dengan kita bersama dan ini macam satu macam masing-masing kita ni macam rasa macam mana ni tau macam mana ni what next you know betul jadi bagi saya Allah sayang kepada dia Eli Fitri tapi legacy dia tu sepatutnya kita teruskan. Betul. Ya? Kita perlu teruskan. Apa-apa yang dia telah rancang tu, kita mesti teruskan. Dan semalam Fitri, Eli, daripada datang saja, daripada kapal terbang kami berpusu-pusu pergi ke rumah. Ya Allah, ramainya orang Fitri, Eli. Begitu, begitu ramai yang menyayangi Allahyarham ni. Datuk Sri. Tak kira pula tu, Eli. Ya.
tak kira lah apa apa jenis lah, bukannya politik saja, bukannya pegawai saja, anything. So hari ni saya boleh bayangkan nanti di masjid, I mean orang ni semua nak meluas sebab dia ni hands on tau. Betul. And then dia terus dia kata jangan ada dia, bila kesusahan rakyat tu dia begitu begitu terpanggil lah, dia mengambil berat. Dan saya nak merakamkan juga Eli Fitri, program-program kementerian saya semenjak saya menjadi menteri di kementerian ini, saya setiap kali program-program saya yang besar di Sarawak, memang dialah tetamu kehormat saya. Dia tak pernah dia tak pernah menolak Eli Fitri, sebab dia tahu kumpulan sasa saya orang susah, OKU, kanak-kanak. Dia memang suka sangat, dia tak pernah wanita. Datuk Sri, dia tak pernah Sri, menolak. Kita Datuk Sri, masa yang agak terbatas. Kami ucap terima kasih banyak atas perkongsian ini. Eli Fitri, terima kasih banyak dan maaflah sebab ini tak boleh menahan. Kami faham. Satu, tapi ni macam macam saya, ayah sendiri, macam mentor, itulah dia. Kasih Datuk Sri atas kenangan yang pastinya akan digamit sampai bila-bila. Begitu indah sekali. Terima kasih banyak Datuk Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pastinya banyak lagi yang mempunyai kisah pengalaman bersama dengan Allahyarham. Jadi kita akan bawakan satu demi satu insya-Allah dalam kesempatan di MHI ini. Sekian kita berhenti ke berita terkini untuk laporan lanjut. Silakan sembarkan sukses di sana. Terima kasih rakan tugas di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke ringkasan pagi ini. Negara kehilangan pemimpin berwibawa dan saya kehilangan rakan akrab yang sentiasa bersama ketika susah dan senang. Itulah ungkapan peribadi Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak terhadap bekas Ketua Menteri Sarawak, Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, sewaktu tiba bersama isteri Datin Sri Rosmah Mansur di kediaman Allahyarham di Damai Jaya Santubong lewat malam tadi. Katanya sikap Allahyarham yang amat disenangi membuatkan rakyat bukan sahaja memberi sokongan padu kepada beliau, malah keseluruhan Parti Barisan Nasional sehingga memenangi pilihan raya negeri Sarawak ke-11 lalu dengan cemerlang. Perdana Menteri dan isteri dijadualkan menghadiri majlis penghormatan terakhir Allahyarham di Masjid Jamek Negeri Petrajaya pada jam 10.30 pagi ini. Sebelum mengiringi jenazah untuk dikebumikan di tanah perkuburan Islam Samariang Petrajaya selepas solat Zuhur. ...17 pelajar dan seorang guru dikejarkan ke hospital selepas dipercayai mengalami keracunan makanan di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh Melaka semalam. Mereka mengalami muntah-muntah dan cirit-birit dipercayai selepas makan nasi goreng di kantin sekolah terbabit. Kesemua mangsa pelajar tingkatan 1 dan 2 serta guru wanita berkenaan dibawa ke Hospital Melaka. 11 pelajar dan guru wanita terbabit bagaimanapun dibenarkan pulang pada jam 3.30 petang. 5 pelajar dimasukkan ke ward di Hospital Melaka, manakala 2 lagi ditukar ke Hospital Pakar Putra. Kejadian itu turut mendapat perhatian Ketua Menteri Melaka, Datuk Sri Idris Harun. Pengusaha kantin terbabit katanya telah diarahkan menutup premis mereka selama 7 hari bagi proses pembersihan sebelum dipantau semula oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Jabatan Pendidikan Negeri dan Jabatan Kesihatan tambahnya masih menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan Negeri Terengganu meluluskan peruntukan sebanyak RM500,000 untuk setiap Dewan Undangan Negeri bagi projek membina semula dan membaik pulih kerosakan rumah mangsa banjir di negeri itu. Peruntukan sekiranya itu diumumkan oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Sri Ahmad Razif Abdul Rahman. Kita juga telah menyegerakan peruntukan baiki dan bina rumah. Dan kita akan beri tumpuan kepada rumah-rumah yang terlibat dengan banjir. Jadi tadi kita dah keluarkan arahan bahawa peruntukan baiki rumah
untuk apa ni, kita dah keluarkan beki rumah dan juga banner rumah baru. Kalau ada terlibat yang hilang teru rumah tak boleh dibaiki, kita dah luluskan tadi lebih kurang dalam 500,000 kepada setiap dom. Tambahnya, kos maksimum RM11,000 akan diperuntukkan untuk membaik pulih setiap rumah yang rosak dan kos RM40,000 untuk membina semula rumah. Dalam banjir baru-baru ini, seramai 21,218 mangsa banjir daripada lebih 6,000 keluarga di 8 daerah telah dipindahkan ke 206 pusat pemindahan. Sukan, perkembangan bola sepak Piala Liga Inggeris. Gol tunggal Nathan Redmond membolehkan Southampton menang tipis 1-0 ke atas Liverpool dalam perlawanan separuh akhir pertama di St Mary, sekaligus memberikan sedikit kelebihan menjelang aksi timbal balik di Anfield nanti. Kesilapan pertahanan Ragnar Klavan membolehkan Southampton di hadapan minit ke-20 apabila Redmond bijak melepasi perangkap offside, seterusnya menewaskan penjaga gawang The Reds, Loris Karius. Aksi timbal balik di antara kedua-dua pasukan dijadualkan berlangsung pada 26 Januari depan pukul 4 pagi waktu Malaysia. Pemenang perlawanan ini bakal bertemu Manchester United atau Hull City di Stadium Wembley pada aksi final 27 Februari nanti. Sekian dulu ringkasan pagi ini, lagi perkembangan dalam dan luar negara jam 9 pagi nanti. Kembali bersama rakan tugas Rima Syai. Silakan. Terima kasih Niki di bilik berita dan bertemu kembali dalam Malaysia hari ini. Kita masih lagi berkongsi mengenai kesedihan mengenai pemergian Allahyarham Tan Sri Adnan Satim yang telah mengembuskan nafasnya yang terakhir semalam. Dan hari ini kita saksikan di paparan akhbar mengenai kesemuanya mengenai pemergian Allahyarham yang sangat disayangi, terutamanya rakyat-rakyat Sarawak. Ya, dan kita lihat banyak komen diberikan dan ternyata ribuan jutaan ataupun semuanya sekali menzahirkan kesedihan, menceritakan kembali bagaimana detik mereka bersama dengan pemimpin hebat ini. Dan kita tinjau sikit paparan di akhbar, kita mulakan dengan paparan di Metro. Harian Metro ini mengenai apai besar sudah tiada. Kalau boleh saya bacakan sedikit, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ramai yang terkejut seakan-akan tidak percaya Tan Sri Adnan Satim sudah pergi menemui Sang Pencipta. Ketua Menteri Sarawak kelima itu menghembuskan nafas yang terakhir jam 1.20 petang semalam, dikenang sebagai seorang bapa bagi seluruh rakyat Sarawak. Ini terbukti apabila pada catatan terakhir di laman media sosial, Allahyarham menggariskan tiga elemen penting dalam fasa kehidupannya: keluarga, rakyat dan negeri Sarawak. Damailah apai besar di sana. Dan kalau kita perhatikan di muka surat hadapan mengenai apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri kita, jasa Allahyarham sangat besar kepada Sarawak dan Malaysia kehilangan seorang pemimpin berwibawa. Menurut Datuk Seri Najib Razak yang mengulas kembalinya ke mengulas mengenai Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim tengah hari semalam. Sehubungan itu, Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham berikutan berita sedih yang diterimanya itu. Dan saya akan ke Sarawak untuk ziarah jenazah, kata beliau melalui laman sosial Twitternya semalam. Dan antara yang dikongsikan oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, takziah di atas pemergian Ketua Menteri Sarawak dan mendoakan kepada seluruh ahli keluarga almarhum semoga diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi kehilangan orang yang tersayang. Allahyarham menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam memperjuangkan nasib rakyat dan negeri sejak mula menerajui pemerintahan negeri pada Mac 2014. Dan kalau boleh saya sedikit lagi di bahagian bawah, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, saya berasa amat sedih dan berduka cita atas pemergian beliau. Sesungguhnya Allahyarham Tok Nan adalah seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, banyak berjasa dan banyak memperjuangkan kepentingan serta hak Sarawak sepanjang menerajui negeri. Itu yang dikongsikan di paparan 9. Dan saya kupas paparan di Berita Harian. Perginya seorang negarawan
Dan lanjutnya di halaman yang keempat dan tiga, negara kehilangan pemimpin yang berwibawa, PM hargai jasa besar Adnan kepada Sarawak dan Malaysia. Dan dapat saya kongsikan, disebutkan bahawa Adnan yang juga pengerusi Barisan Nasional BN Sarawak dimasukkan ke hospital HUS Isnin lalu selepas mengadu keletihan, melampau dan juga kesukaran bernafas. Dan berita kematian Adnan diumumkan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Oping. Dan banyak luahan yang dizahirkan oleh pemimpin, sebagai contoh Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Musa Aman, "Saya bukan sahaja kehilangan seorang rakan seperjuangan, malah seorang rakan yang baik." Dan itu juga telah pun dizahirkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Tori Ahmad Zahid Hamidi. "Saya secara peribadi dan keluarga ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Al-Yaham, terutama Puan Sri Jamilah Anu dan anak-anak." Dan saya lihat terusnya di halaman yang ke-6, dapat kita kongsikan, Sarawak Ijtihar berkabung 7 hari. Dan Majlis Pengumuman Negeri Puan Al-Yaham pagi ini, dan Kerajaan Sarawak mengisytiharkan cuti peristiwa hari ini sebagai perhormatan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Yatim, Adnan Satim, yang meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Dan disebutkan di situ, berkuat kuasa serta merta, Kerajaan Negeri mengumumkan tempoh berkabung 7 hari dengan bendera negeri dikibarkan separuh tiang dan semua majlis negeri ditangguhkan sebagai menghormati pemergian beliau. Dan itu je sempat yang kita bacakan di paparan akhbar mengenai pemergian Allahyarham 16 hari sebelum hari ulang tahunnya yang 73 tahun. Ya. Dan sebenarnya kita nak tahu juga mengenai momen-momen yang dikongsikan oleh rakan-rakan Allahyarham, antaranya Fitri. Kita akan bersama dengan Datuk Fadilah Yusof, Menteri Kerja Raya di talian. Di talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Fitri dan Azrin. Terima kasih. Selamat pagi, ya, Datuk. Kami sudah dihubungi pagi ini. Datuk, mungkin dapat diceritakan bagaimana hubungan akrab Datuk dengan Al-Yarham, dan juga dapat dikongsikan apakah menyebabkan Al-Yarham begitu disayangi oleh rakyat Sarawak. Silakan, Datuk. Ya. Kalau kita lihat pada Tok Nan ini, yang lebih mesra dipanggil Tok Nan, adalah seorang yang simple, seorang yang straightforward, yang tidak banyak bercakap. Kalau orang melihat daripada jauh, mungkin seorang yang macam sombong, tapi sebenarnya seorang yang amat lembut dan baik hati, mesra. Dan dalam konteks kerja, beliau mudah untuk mendengar, berbincang, dan seterusnya memberi pandangan, dan apa yang dipersetujui akan dilaksanakan. Segala mesej ataupun pesanan, kalau dia berucap, dengan bahasa-bahasa yang mudah kita faham. Dan dengan itulah saya kira beliau amat disayangi oleh rakyat Sarawak. Sebab itu kalau kita melihat majlis dia kurang protokol, ucapan dia walaupun secara berseluruh bersahaja, tapi penuh dengan makna, bahasa yang sinis. Dan kita tak terasa kalau dia marah sekalipun memberi teguran, lebih kepada secara sinis yang kita faham apa maksudnya. Ini yang saya kira beliau akan sangat-sangat dirasai kehilangannya, seorang pemimpin yang berjiwa besar, yang visionary, yang committed dan ikhlas dalam perjuangkan hak rakyat dan juga negeri Sarawak ini khususnya. Tak kuranglah untuk Malaysia ini sekalipun. Ya, Datuk, dari segi pemikiran, bagaimana pun pemikiran beliau yang hebat yang mungkin digeruni siapa saja yang melambangkan beliau seorang pemimpin yang berwibawa, Datuk? Ya. Pandangannya jauh, tapi pendekatannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia berpandangan global, tapi cara pemikirannya, pendekatannya lebih pada lokal. Sebab itu kalau kita melihat dalam ucapannya secara berseluruh, tapi payah saya nak cakap lebih daripada itulah. Saya kira beliau akan sangat-sangat terasa kehilangannya. Malahan rakyat Sarawak rasa tak puas
untuk pada bersama beliau lagi. Baik. Jadi kehilangan yang besar untuk Sarawak dan Malaysia. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Dato' Fadhil Yusof, Menteri Kerja Raya, dan insya-Allah kita akan cuba berhubung dengan rakan-rakan Allahyarham yang lain dari segi kariernya, dari segi kenalannya, dan insya-Allah kita akan juga berlintas langsung bersama dengan rakan setugas Izwan Aziz Salim. Ternyata jiwa beliau sangat Sarawak. Melihat kepada menu yang disukai, ikan terubuk masin, kemudian Laksa Sarawak. Jadi jiwa Sarawak, memahami Sarawak dengan begitu dalam sekali, berjuang untuk Sarawak, sebab itulah begitu dirasai kehilangannya. Kita akan berehat seketika, nanti kita jumpa selepas ini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kembali dalam Malaysia hari ini dan kita hari ini bersiaran langsung khas mengulang kenang sumbangan dan juga segala yang telah ditaburkan sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Hari ini juga kita akan belajar sedikit sebanyak tentang kepribadian beliau, tentang selain apa lagi yang telah beliau tinggalkan kepada kita, terutamanya kepada kepimpinan untuk dibawa bagi memastikan segala yang dirancangkan itu dapat betul-betul dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh rakyat. Dan Sarawak ini begitu unik dan kita pun sedari bahawa menjadi rujukan ataupun model perpaduan di Malaysia. Dan kita sendiri kalau ada pergi ke Sarawak memang dapat merasailah macam tak ada langsung sempadan apa kaum ini, kaum ini. Mereka ini betul-betul bersatu. Betul. Jadi keunikan itu mungkin dicipta kerana mungkin adanya satu dasar yang begitu cantik telah pun dilaksanakan di sana. Dan juga itulah dia, kita lihat bahawa apakah formula sebenarnya, apakah aura, apakah menyebabkan kemenjadian kepimpinan Allahyarham ini sehingga begitu diingati, dikenang, dirasai kehilangannya. Pasti ada sesuatu yang dapat kita pelajari dan juga mungkin dapat diterjemahkan, dikaji pemikirannya dan juga dapat kita selami lagi konteks peribadinya, bagaimana ia memberikan impak yang cukup besar dalam konteks kejayaan yang dibuktikan. Walk the talk yang begitu berjaya. Pastinya pengalaman 40 tahun dalam bidang politik ini memberi memberi kesan yang signifikan kepada kemenjadian seperti yang disebutkan. Apa pun kita nak dapatkan sedikit maklum balas daripada seorang yang mengamati pergerakan Allahyarham Tan Sri Adnan Satim sebagai Ketua Menteri dan juga sebagai pemimpin kepada anak Sarawak itu sendiri. Kita di talian sekarang bersama dengan penganalis politik Profesor Madya Dr. Jenery Amir. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eli dan Fitri di sana, ya. Ya, doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kami yakin doktor betul-betul mengamati segala yang dilakukan, segala sumbangan dan memerhati dari segi kerjaya politik Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Barangkali nak diulas sesuatu tentang tentang beliau ni, silakan. Silakan. Sebenarnya Tan Sri Adnan ini bagi saya berada dalam kelas yang tersendiri. Beliau merupakan satu ikon, satu personaliti yang begitu unggul terbilang, memiliki wawasan yang tajam, integriti yang tanpa kompromi, begitu wibawa, malah boleh katakan karismatik. Beliau menganjakkan satu penanda aras baru dalam landscape politik Malaysia, sehingga memberi satu nafas segar dalam melakarkan perjalanan politik Sarawak dan sebenarnya membayangkan inilah sebenarnya langkah dan tindakan serta watak pemimpin politik baru yang harus diikuti dalam landscape ataupun dalam landscape politik baru Malaysia bagi kesejahteraan rakyat dan kerana bagi Allahyarham Tan Sri Adnan segalanya adalah untuk rakyat, segalanya adalah untuk Sarawak dan negara. Itu sebab
di tengah-tengah beliau sedar bahawa beliau berdepan bagi menghadapi penyakit yang agak kronik. Beliau masih lagi menggagahi dirinya. Jadi dari segi itu kita boleh katakan bahawa beliau bersedia untuk mengorbankan dirinya hanya untuk rakyat dan juga untuk Sarawak pada seluruhannya. Yeah. Kerana baginya seolah-olah beliau sedar bahawa beliau sebenarnya menghitung, bukan saja menghitung hari tapi menghitung bulan dan tahun. Dan di situlah bagi saya satu yang amat menyayat hati saya, kerana bagaimana seorang pemimpin itu sanggup mengorbankan nyawanya hanya untuk rakyat. Ya. Itu yang istilah disebut a man who is in the hurry, ya. Itu sebab saya gunakan a man in the hurry, sebab dia sedar dengan kesingkatan keterhadan waktu yang ada padanya, dia perlu melakukan sesuatu sebanyak mungkin. Itu sebab dalam tempoh sekitar 2 tahun kita telah perhatikan sekitar 55 dasar dan langkah atau prinsip telah dilaksanakan, dan prinsip dan dasar ini telah mendapat reaksi yang positif. Begitu menakjubkan, menambat jiwa dan raga rakyat di Sarawak ini sehingga populariti beliau melantun ke papan atas mencecah 85%. Itulah dia. Doktor, dan juga macam mana dia betul-betul memahami, dia pandai untuk localize satu isu itu sehingga sampai kepada akar umbi rakyat yang berada di pedalaman. Ini ada kaitan dengan bagaimana pendekatan strategi dan naratif atau wacana politik beliau yang begitu menyebati ataupun boleh kita istilahkan sebagai merakyat, memiliki sentuhan rakyat yang begitu memikat. Beliau bukan berada di awangan, tetapi bijak di bumi nyata, turun ke bawah, ke rumah panjang, ke pelosok negeri Sarawak, dari Kuching sampai ke Kapit dan sebagainya. Dan tidak ada daripada 28 etnik di Sarawak ini tidak tersentuh oleh wawasan pembangunan dan juga sentuhan keajaiban politik beliau. Dan itu sebabnya mereka di sini begitu kehilangan. Dan saya juga fikir bagaimana beliau berucap itu juga amat memainkan peranan. Beliau tidak berucap berjam-jam ataupun sampai dan mengikut penguatan saya, kurasa ucapan beliau sekitar 7 minit hingga 20 minit saja. Dan disulami dengan lawak jenaka, dengan kata-kata yang begitu mudah, tetapi kata-kata itu menyengat, ya. Boleh berjenaka tapi waktu yang sama boleh menyindir. Itulah dia. Itu antara keistimewaan dan kehebatan Allahyarham Tan Sri Adnan Satim ni, dari segi ucapan yang ringkas tapi maksudnya padat dan mendalam. Sampailah. Itulah dia. Okey, doktor, kalau boleh dapat diberikan, adakah disebabkan Allahyarham ini, Tok Nan ini sebelum menceburi kerjaya politik pernah menjadi guru, pernah menjadi wartawan, pernah menjadi menjadi pengamal undang-undang, jadi menyebabkan beliau dengan rakyat itu beliau dapat relate dengan rakyat. Bukan saja dapat relate dengan rakyat. Ada sedikit gangguan. Teruskan. Halo. Doktor. Teruskan. Ada gangguan sikit, Tak apa, kami boleh dengar doktor. Teruskan. Segala pengalaman beliau sebagai latar belakang sebagai peguam dan sebagainya, itu sebagai wartawan itu sebenarnya memberi satu ketajaman pemikiran dan wawasan yang mendalam. Bagaimana pengamatan seorang wartawan dan juga seorang yang dididik di luar negara dalam bidang undang-undang, dan juga mempunyai pengalaman luas dan diasuh dan diasah oleh Tun Taib dari bawah sampai beliau mencecah dapat menggapai satu jawatan amat tinggi. Tetapi jawatan tinggi itu tidak menyebabkan beliau lupa diri. Dan saya melihat walaupun wajah hanya kelihatan serius, tetapi hatinya sebenarnya lembut, mempunyai hati seorang kemanusiaan dan sentuhan kerakyatan yang begitu luar biasa sebenarnya. Dan semua ini sebenarnya bertitik tolak daripada bagaimana beliau jatuh sakit, sakit tenat, dan ini semua kita tahu bagaimana beliau katakan beliau sudah diberi satu peluang, peluang yang kedua. Dan peluang yang kedua itu dalam hayatnya digunakan dengan sebaik mungkin, dan Tan Sri Adnan telah memberi yang terbaik untuk rakyat Sarawak dalam tempoh tiga tahun lalu. Doktor, dari segi tempoh yang singkat ini, tetapi pandainya Allahyarham menjaga momentum itu, ya, sehingga hampir tiada isu. Jadi bagaimana rentaknya dapat itu diteruskan, gerah pencapaian yang begitu dinamik sekali, doktor? Dynamisme ini sebenarnya bertitik tolak daripada kesedaran beliau. Selepas memerhati, meneliti politik Sarawak dan juga turun ke umbi khususnya luar bandar. Itu sebab
salah satu daripada misi utama. This is unfinished business untuk seorang pemimpin yang berjiwa besar. Keinginan dan hasrat beliau untuk mentransformasikan Luar Bandar Sarawak. Itu sebab beliau berazam untuk menyalurkan sebenarnya kita 4 tahun ini 1 bilion. Ini satu jumlah atau peruntukan yang amat besar untuk Luar Bandar Sarawak. Kerana beliau sebagai orang yang memerhati ada Luar Bandar, mewakili kerusi Luar Bandar, beliau sedar masalah-masalah itu. Beliau ingin merapatkan jurang besar itu. Biar penduduk Luar Bandar ini dapat berdiri sama tinggi dari segi pelbagai segi khusus dari segi ekonomi. Ya, itulah dia. Pastinya banyak lagi nak dikongsikan. Apapun, Doktor, terima kasih kesudi bersama dengan kami. Terima kasih, Fitri. Terima kasih, Doktor. Ya, terima kasih, ya. Profesor Badan Dr. Jidri Amir dari Universiti Malaysia Sarawak. Ya, analisis politik Sarawak yang memberikan ketajaman ya. Hujahannya tentang keterampilan, kredibiliti, dinamisme yang telah pun ditampilkan oleh Tauhid Raham. Baik, nanti kita akan dapatkan banyak lagi beberapa lagi pandangan dan juga mengetahui perkembangan terkini. Bagaimana tadi Izzuan di rumah, nanti insyaAllah akan dibawa ke Masjid Jamek Negeri Sarawak untuk disemayakan nanti. Tapi nanti kita akan bersama seketika dengan Hazrin Husin untuk berkongsi sesuatu. Silakan. Kita, terima kasih Fitri dan juga Eli, masih ingin mengetahui mengenai kepribadian Allahyarham dan juga sumbangannya kepada rakyat Sarawak. Dan kita akan cuba menghubungi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, untuk mengetahui sendiri bagaimana agaknya mungkin Datuk Seri mengenali Allahyarham pertama kali bertemu mata dan mata. Sebenarnya di talian kita bersama dengan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Hello, assalamualaikum Datuk Seri. Hello. Hello. Ya. Yeah. Datuk Seri, selamat pagi. Ya. Yeah. Datuk Seri, mungkin Datuk Seri nak kongsikan kepada penonton-penonton MHI, khususnya pertama kali Datuk Seri mengenali Allahyarham bertentang dua mata, terutamanya untuk melakukan tugasan pertama kali bersama dengan Allahyarham. Assalamualaikum. Sebenarnya saya pertama kali berjumpa dengan Allahyarham Tan Sri Adnan ialah pada tahun 70-an apabila beliau masih bersekolah di Tanjung Lubang pada ketika itu. Dan saya sebagai seorang pegawai polis apabila beliau datang ke Central Police Station Miri untuk meminjam telefon. Pada masa itu kita tak ada pun bimbit. Jadi apabila pada masa itu dengan tidak itu dirancang, saya berada di Central Police Station. Saya itulah kali pertama saya berjumpa dengan Adnan Satim ni. Dan selepas itu apabila saya dalam berkhidmat dalam budi dan beliau juga berkhidmat sebagai magistrate. Dan perhubungan di antara budi dan magistrate ini memang akrab. Di Sarawak, khususnya di bandar-bandar yang di Kuching, bukan yang bandar yang besar sangat. Jadi perjumpaan tu kerap. Dan selepas itu beliau mengamal undang-undang dan saya juga mengamal undang-undang. Dan perjumpaan itu semakin akrab. Jadi di situlah tempat-tempat perjumpaan tu banyak. Dan selepas bila saya meletak jawatan sebagai seorang pegawai puli dan memasuki bidang politik, sekali lagi saya bersama dengan beliau dalam satu parti. Dalam satu parti yang sama. Daripada situ saya mengenali beliau sebagai seorang yang tidak bercakap banyak tapi bercakap secara substan. Benda-benda yang solid, benda-benda yang betul-betul ada isinya. Bukan benda-benda dia jarang bercakap secara omong-omong saja. Jadi dia sedikit bercakap tetapi substantif. Memang berisi. Dia minat dengan sejarah, minat dengan sudut perundangan. Jadi perbincangan tu memang dalam satu bidang perkara yang amat disenangi dan disukai saya sendiri. Jadi khususnya dalam sudut politik, sejarah politik dan sejarah negeri Sarawak, di samping mengetahui sejarah-sejarah lain. Umpamanya apabila saya menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat, saya membuat kunjungan hormat kepada beliau. Dan beliau
bertanya dengan saya berhubung dengan sejarah penubuhan Parlimen England. Jadi pada masa itu saya memang sudah mengkaji dan mengetahui bahkan kisah macam mana Raja England itu dinasihatkan oleh sekumpulan bijak pandai ataupun the wise men group yang dipanggil Winterdemont. Jadi saya pun melihat bahawa bukan saya seorang saja mengetahui perkara-perkara yang amat jarang diketahui orang lain. Jadi di situlah saya menilai beliau memang mengetahui secara mendalam banyak perkara dan mengetahui sejarah. Dan daripada sudut itu, kena sejarah-sejarah ini ada hubung kait dengan politik. Begitulah beliau mengetahui sejarah Sarawak dan sejarah politik Sarawak. Jadi sebagai seorang peguam, dia menilai pentadbiran itu sebagai satu bidang undang-undang. Dan undang-undang itu mesti dilihat dan diteliti. Itulah kenapa apabila beliau membuat sinarai-sinarai perkara yang tak dibincangkan dengan kerajaan pusat bila beliau menjadi seorang ketua menteri. Beliau menilai daripada sudut perlembagaan, daripada sudut perjanjian di antara federal agreement di antara Singapura, Sabah, Sarawak dan Semenanjung berhubung penubuhan Malaysia. Jadi dicilik di sudut itu. Daripada dari situ beliau merancang satu persatu apa benda yang hendak dipinta dengan pihak Kuala Lumpur supaya dibuat direalisasikan, dibuat menjadi satu kenyataan. Jadi itulah kalau kita lihat, walaupun dalam masa yang amat singkat sekali, apabila beliau memulakan gerakannya untuk menuntut hak di bawah agreement ataupun di bawah perlembagaan kepada kerajaan pusat, bahawa kerajaan pusat pun tidak boleh menafikan bahawa benda ini adalah tertulis. Tertulis dalam agreement, tertulis dalam perlembagaan dan tertulis dalam sebagai memang perjanjian perhubungan di antara dua pihak. Datuk Seri? Jadi dalam keadaan demikian, itulah contribution Anwar Adnan yang terbesar kepada negeri Sarawak untuk menyedarkan orang Kuala Lumpur. Ada perkara lain, perkara yang tertulis, perkara yang bukan lagi dicakap sebagai rambang saja. Di bawah perlembagaan, di bawah agreement yang perlu diisi oleh pihak Kuala Lumpur kepada untuk negeri Sarawak. Itu kesedaran yang itulah amat besar maknanya kepada negeri Sarawak. Betul. Itulah yang melahirkan apa dikatakan Pan Borneo Highway, pembangunan low bandar dan sebagainya. Seperti apa yang kita dapat lihat, Datuk Seri, terima kasih banyak berkongsi dengan kita antara pengalaman Datuk Seri bersama dengan Allahyarham. Datuk Seri? Ya. Okey, terima kasih banyak Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Baik, kita nak kembali bersama dengan Eli dan juga Fitri. Silakan Fitri. Terima kasih. Pastinya seorang yang tegas mempertahankan hak rakyat negerinya menjadi suara kepada persekutuan itu yang hebatnya Tan Sri. Sehinggakan istilah ataupun dasar anak Sarawak itu sendiri lain-lain itu tidak boleh digunakan. Betul. Gunakan istilah macam Berputera. Dayak ya. Yeah. Dan juga mungkin polisi lain yang juga dapat menjaga hartanah Sarawak dan sebagainya yang juga dapat menjamin bahawa inilah Sarawak yang mereka cintai. Ya, baik, kita akan sentiasa bersama dengan Izwan Azhir Salih kembali di Kuching untuk mungkin bertemu dengan tetamu beliau di sana untuk berkongsi sesuatu. Silakan Izwan. Baik, Eli, selamat malam dan selamat bertemu kembali secara langsung dari kediaman Allahyarham Tan Sri Adnan Satin, Ketua Menteri Sarawak yang menghembuskan nafas terakhir semalam pada jam 1:25 petang. Okey, ada sedikit situasi teknikal, audio sedikit kurang jelas. Nanti kita akan bawakan kembali Izwan Aziz Saleh dari kediaman Allahyarham Tan Sri Adnan Satin di Santubong, Sarawak. Barangkali sudah ada tetamu yang telah pun bersedia untuk dibual, ditemu bual tentang apa yang boleh diperkatakan tentang Allahyarham Tok Nan ini yang
sememangnya meninggalkan kesan sehingga merentas Laut China Selatan kepada kita di sini. Barangkali sebelum wujudnya media sosial ini, kita tidak dapat merasakan sangat. Betul, kita cuma hanya bila mendengar isu tertentu yang dibangkitkan ataupun dipertahankan oleh Allahyarham Tan Sri Adnan, masa itu kita dapat rasakan. Tetapi apabila mendengar perkhabaran pemergian beliau ini, pelbagai perkara dari segi video-video ucapan, dari segi petikan-petikan kata-kata dan juga tindakannya, ini betul-betul membuatkan kita mahu memahami dan mengenali lebih lanjut siapa Allahyarham Tan Sri Adnan. Yang dijelaskan oleh Profesor Doktor tadi, bagaimana memahami hasrat setempat, sebab Sarawak ini begitu rencam sekali, Etnik dan juga suku kaumnya. Jadi difahami setiap apa yang mereka mahukan. Jadi sampailah mesej yang hendak diutarakan, ucapan yang pendek, ringkas, padu, tetapi kena mengena sampai kepada sasarannya. Dan kita bawakan ini barangkali semalam, ini video kerana waktu malam, jadi ini kita dapat lihat sesuai dengan negeri Sarawak yang pelbagai kaum etnik itu, ramai yang datang berziarah memberikan penghormatan yang terakhir kepada pemimpin yang mereka sayangi. Selain daripada kehadiran pemimpin-pemimpin politik, pemimpin negara dan sebagainya, turut kita saksikan orang awam yang tidak mahu melepaskan peluang memberi penghormatan terakhir kepada seorang yang amat mereka kasihi, seorang yang amat memberikan banyak permulaan yang hebat kepada Sarawak dalam tempoh 2 tahun itu. Bukan calang-calang tahun yang betul, ataupun masa yang banyak untuk seorang membangunkan suatu tempat, tapi apabila 50 lebih dasar yang diutarakan oleh Allahyarham Tok Nan ini, ia membuatkan semua orang bersiap sedia untuk memastikan ataupun ingin melihat pelaksanaannya satu persatu, dari segi dasar tentang tentang perkara-perkara baik pembangunan, termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan mementeras jenayah seperti rasuah dan pelbagai lagi perkara. Dan yang membuatkan ia lebih terkesan ialah apabila tampuk kepimpinan ini diserahkan ataupun diwarisi oleh Tun Abdul Taib Mahmud, yang semalam turut mengatakan bahawa apa yang telah dilakukan malah lebih baik daripada apa yang telah diwariskan kepada Tok Nan itu sendiri. Jadi itu yang buatkan beliau ini memang seorang wira yang cukup hebat sekali. Ya, santai, simple tapi solid. Ya, ya, betul. Itu mungkin rumusan dapat kita gambar tentang kepimpinan pribadinya, yang mungkin memilih untuk tidak banyak bercakap publicity, tetapi lebih kepada untuk bekerja. Betul. Dengan melunaskan apa yang telah pun dikotakannya. Jadi momentum itu dijaga cantik sepanjang 2-3 tahun pemerintahan, dengan perancangan yang teliti, yang mendapat persetujuan. Setiap kali sebuah keputusan itu dibuat, mendapat restu rakyat. Rakyat bersetuju, oh inilah yang kami mahukan. Jadi yang kita, saya juga pernah mendengar ucapannya bila diucapkan secara santai kepada mungkin dalam luar Sarawak, kita tak faham, tapi kita lihat semua mengangguk. Yang kecil dan ada respon daripada audiens. Maksud dari segi interaktiviti itu sangat ketara, dan juga betul-betul wawasan yang sebesar mana pun kita nampak global, tapi pandai untuk dilokalisasikan, pandai untuk diterjemahkan dalam bentuk yang sesuai dengan rakyat setempat Sarawak. Itu hebatnya Tok Nan. Dan malah ada beberapa petikan yang dikongsikan semalam bercakap tentang Allahyarham Tan Sri Adnan ini lebih suka untuk dipanggil, katanya panggil saya Adnan ataupun panggil saya CM. Itu saja. Mereka tidak mahu gah dengan pangkat dan jawatannya, malah walaupun beliau ini meletak ataupun diletakkan sebagai seorang pemimpin yang tertinggi di negeri Sarawak dari segi kepimpinan politiknya, beliau tidak mengelitkan dirinya. Itu yang bagusnya. Malah dari segi perancangan, dari segi perbelanjaan, ada satu petikan yang buatkan saya sangat tersentuh, katanya tak perlulah dibelanjakan wang untuk membuat poster hari jadi saya dan sebagainya. Gunakan duit itu untuk kebajikan. Sampai begitu sekali. Jadi perkara-perkara retorik ini bukan sesuatu yang dikejar atau dilakukan oleh Allahyarham Tan Sri Adnan Satim ini. Itu yang hebatnya tentang beliau. Itu dia. Jadi kehebatan itu, pemergian beliau menyebabkan aura kehebatan itu sampai terus ke semenanjung. Ya, betul. Mungkin sebelum ini mungkin kita tak faham mungkin cita rasa tempatan ini di Sarawak. Kita faham dari segi Sarawak itu menjaga dari segi pemilikan tanah, mungkin dari segi menjaga industri mereka yang diterajui oleh rakyat tempatan sendiri. Tetapi selepas pemergian ini, lebih banyak kebaikan yang telah pun ditampilkan, dicungkil kembali. Ya, tapi magicnya dalam tempoh 3 tahun, masih kita terasa
Pilihan Raya Negeri Sarawak. Betul lah. Yeah. Masih lagi saya terasa baru tapi dah pelbagai kejutan telah pun dibuktikan. Yeah. Momentum cukup cantik. Berkata orang dah ada macam highway yang lancar. Tanpa sebarang isu, tak ada selangsung isu-isu berbangkit yang berbunyi. Malah boleh diketengahkan perkara-perkara yang mungkin dilihat sensitif oleh setengah-setengah pihak. Antara lain seperti kaum Cina di Sarawak tidak boleh dianggap sebagai pendatang. Mereka juga adalah rakyat Sarawak. Jadi ini ini perkara-perkara yang seharusnya dijadikan cara pedoman. Memberi jawapan pukul tu begitu hebat. Saya rasa hebat sebab bukan saya rasa lah, saya yakin pengalaman beliau sebagai wartawan, sebagai guru, sebagai pengawal undang-undang. Tiga ni melengkapkan beliau sebagai seorang yang berupaya menjadi pemikir yang yang tajam, seperti yang Dr. Jenny sebutkan tadi. Jadi boleh mengolah dan boleh menjadikan rujukan-rujukan seperti Perlembagaan Malaysia itu sebagai bahan untuk dibuat hujah. Betul. Untuk mempertahankan hak Sarawak ini yang hebatnya. Guru wartawan banyak bermain psikologi, banyak interaksi dengan manusia. Guru interaksi dan kalau guru dengan pelajar ada macam gap. Jadi macam mana nak sampai hubungan akrab kan? Jadi mungkin pengalaman sebagai guru, wartawan pula dia mungkin banyak mengetahui Kak Kerumbi menyiasat apa yang dimahukan dengan undang-undang lagi ya. Betul. Bertindak tapi mesti ada batas dari segi inilah undang-undang telah pun digariskan. Jadi lengkaplah ramuan itu dengan sukukan isteri yang tercinta dan juga mungkin ada saya terbaca sisi sentimentalnya. Beliau menyanyi lagu Jamilah, nama isterinya. Nama isteri. Ya, tapi juga jiwa Sarawak, makan-makanan, menu-menu semua ni yang Sarawak. Jadi dekat di hati rakyat Sarawak. Jadi kalau dia mahu sampai ke satu majlis tu tak perlu lagi jamu yang pelik-pelik ataupun yang apa-apalah. Jadi cukup dengan apa yang dimakan oleh rakyat itu sendiri. Ya, itulah dia. Dan ada banyak perkara yang kita boleh belajar tentang Allahyarham Tan Sri Adnan ini selain daripada kelompok pemimpin politik, penganalisis politik dan sebagainya, kita juga nak mendekati golongan artis yang barangkali ada cara bagaimana mereka terkesan dengan kepimpinan dan juga insan bernama Tan Sri Adnan Satim ini. Ya, kita nak bersama dengan Nak Jati Limbang Sarawak dan juga pernah kerap ke Sarawak untuk penuhi undangan nyanyian. Penyanyi lagu kebangsaan. Jadi bersama dengan Yusizan Yusuf ataupun Bob di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bob Limbang Iya betul, orang Limbang. Okay, Bob baik. Ada di sini ke ataupun pulang ke Sarawak ke di mana sekarang? Saya berada di Kuching sekarang. So memang datang sebab inilah untuk menghadiri pengebumian Allahyarham Datuk Petinggi Tan Sri inilah. Baik, Bob, anda seorang penyanyi berbakat yang jadi kebanggaan negeri Sarawak. Jadi pastinya terkerap diundang untuk majlis-majlis kenegerian ya. Bagaimana mungkin pernah secara personal berjumpa dengan Allahyarham paling juga, akrab tu bagaimana hubungan dengan Tan Sri? Kalau nak diceritakan, sebenarnya memang Bob agak rapat dengan keluarga Allahyarham Ketua Menteri Sarawak ya. Dan Bob pun memang sering mendapat undangan daripada beliau secara peribadi. Ada juga secara peribadi dan juga ada yang memang diundang khas untuk acara-acara negeri ataupun acara-acara yang dianjurkan lah dan dihadiri oleh beliau. Memang kerap dan saya pernah juga dijemput beberapa kali lah, terutamanya ke luar negara dan pernah pergi ke London bersama dengan beliau dan juga isteri untuk pergi bekerja lah, maksudnya kita diundang menyanyi sambil-sambil kita bercuti lah di sana. So saya pernah diundang sampai begitu dan keakraban tu memang agak kita orang memang agak rapat dan kemudian sebabnya beliau Allahyarham dan juga isteri dia memang sangat gemar menyanyi, sangat gemar perkataan tu berhibur lah ya, macam menyanyi dan lagu-lagu kegemarannya salah satunya yang saya memang kalau ke mana-mana tu memang dia akan suruh saya nyanyi dan akan saya dendangkan lagu apa itu lagu Siti Payung.
Lagu Siti Payung, okey. Oh, okay. Itu adalah lagu, itu adalah lagu, antara lagu kegemaran beliau. Aha, jadi memang rapatlah dan sentiasa bersama dengan keluarga. Ya, betul. Bob, kita kalau boleh nak bincang banyak lagi, tapi ialah kita kesempatan kita terpaksa berlintas langsung kembali ke Sarawak bersama dengan Izwan. Terima kasih Bob ya. Okey, sama-sama. Terima kasih Bob. Okay. Assalamualaikum. Ya, Bob juga akan bersama-sama di majlis pengumuman penguatan negeri. Baik, kita terus bersama dengan Izwan Aziz Saleh di Kuching untuk laporan lanjut. Silakan Izwan. Baik, terima kasih Fitri dan Eli di Sri Bentas. Assalamualaikum dan bertemu kembali dari kediaman Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, Ketua Menteri Sarawak di Damai Jaya Santubong, Kuching ini. Berbaki satu jam setengah sebelum jenazah dibawa dari kediaman ini ke Masjid Jamik Kuching untuk istiadat penghormatan negara. Boleh saya kabarkan kepada anda yang sedang memantau siaran Malaysia hari ini, di mana juga anda berada, bahawa kerja-kerja yang akan dilaksanakan oleh pasukan keselamatan, iaitu lebih tepat lagi oleh Markas 1 Division Kem Muara Tuang, terdiri daripada pasukan tentera darat, tentera udara Diraja Malaysia dan polis Diraja Malaysia, yang akan sebentar nanti mengendalikan istiadat penghormatan negeri kepada ketua negeri yang cukup disayangi dan disanjungi oleh rakyat di Serata Sarawak. Dan pemergian beliau sebagai seorang ketua menteri naik ke tampuk pemerintahan pada 28 Februari 2014 cukup dirasai, dan walaupun masih ada satu jam setengah sebelum istiadat penghormatan negeri dilaksanakan, tetapi rakyat terus berbondong-bondong datang ke kediaman di Damai Jaya ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tan Sri Adnan. Dan saya akan disertai oleh seorang individu yang walaupun secara politiknya kelihatan baru dibawa masuk di dalam pasukan atau Tim Adnan, suatu istilah yang cukup popular digunakan ketika pilihan raya negeri pada April tahun lalu, tetapi sebenarnya sudah bersahabat begitu lama sekali dengan Allahyarham dan cukup mengenali hati budi ketika Allahyarham berada di peringkat tinggi ataupun ketika berada di luar daripada kacamata ataupun tumpuan politik. Yang saya maksudkan adalah Ahdun atau Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoring, Datuk Juanda Jaya. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan Malaysia hari ini. Kalau mengikut politiknya, Datuk mungkin baru masuk sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Jemoring bermula April tahun lalu, belum pun setahun, tetapi kabarnya Datuk telah bersama dengan Allahyarham begitu lama sekali. Mungkin kepribadian Allahyarham yang Datuk nak kongsikan yang membuatkan Datuk dan Tan Sri Adnan begitu rapat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Izwan, para penonton, ya, saya berjalan sekitar Kuching sekejap malam tadi. Saya dapati rakyat Sarawak semua bersedih. Ya, kami kehilangan seorang pemimpin yang cukup berterus terang, seorang pemimpin yang boleh kami katakan sebagai dialah Sarawak. Sarawak adalah dia. Ya, dia daripada awal pelantikan sebagai Ketua Menteri Sarawak, ya, beliau mengisytiharkan beliau adalah ketua menteri untuk semua, bukan hanya untuk orang Melayu, ya, bukan hanya untuk orang Iban, orang Cina dan sebagainya. Beliau adalah ketua menteri untuk semua. Dan pasti semua pihak akan kehilangan seorang manusia yang cukup ikhlas, cukup berterus terang apabila meluahkan pandangan dan perasaannya. Ya, dan kalau orang yang mengikuti ucapan-ucapan Tan Sri Adnan Satim, semua akan tahu beliau seorang yang cukup pintar mengambil hati penonton dan pendengar, dan beliau akan menyampaikan apa sahaja yang ada di dalam perasaan dan hatinya secara jujur, sehingga orang dapat merasakan keikhlasan beliau, ya, di dalam memperjuangkan, ya, hak-hak negeri Sarawak. Dan saya sendiri sebagai orang yang agak lama bersama dengan beliau, hampir 20 tahun membantu beliau dari sudut politik dan sebagainya, pasti akan terasa sangat. Ya, seorang yang boleh saya kata sebagai mentor, ya, secara langsung dalam politik, yang mengajak saya membantu sama-sama, ya, melakukan khidmat untuk negeri ini, ya, dan artinya dalam banyak perkara Tan Sri Adnan Satim, keutamaan beliau adalah rakyat.
Bahkan kami setiap kali berjumpa, berkali-kali perkara yang ditanyakan ialah apa lagi yang rakyat perlukan. Ya, dan jangan sekali-kali tidak melayan siapapun di kalangan rakyat yang ada permohonan dan permintaan. Dan sebagai respon yang baik daripada seorang pemimpin yang baik, apa sahaja perkara keperluan rakyat yang kami utarakan kepada beliau, kami tak pernah dapat jawapan yang negatif. Ya, ya mungkin ada sebahagiannya apa nama ni ditangguhkan, dikurangkan dan sebagainya, tetapi kami tidak pernah dikecewakan dengan jawapan tidak. Ya, dan satu lagi perkara yang ingin saya sebut tentang kelebihan Tan Sri Adnan Satim, beliau ialah seorang pendengar yang cukup baik, a good listener. Ya, walaupun mungkin kita tidak bersetuju dengan beliau, beliau akan mendengar argument dan pandangan-pandangan kita dan beliau akan memberi pandangan beliau sendiri. Ya. Dan sudah pasti saya yakin ramai pihak akan kehilangan beliau. Seorang yang berwajah serius tetapi mudah didekati dan cukup mudah mesra dengan orang lain. Datuk, saya percaya Datuk sendiri memainkan peranan yang betul-betul signifikan untuk memberi penghormatan kepada bukan sahaja seorang ketua tetapi teman untuk perjalanan terakhir ini. Semalam Datuk juga mengimamkan solat jenazah bersama yang turut disertai oleh Perdana Menteri. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana meluangkan sedikit masa bersama Malaysia hari ini. Mudah-mudahan ajaran ataupun didikan yang diberikan oleh Allahyarham Tan Sri Adnan akan digunakan sebaik mungkin oleh Datuk bagi membawa kepimpinan di Jemoring, Datuk. Terima kasih, Datuk. Baik, itu dia seorang daripada teman rapat Allahyarham Tan Sri Adnan Adun Jemoring, Datuk Dr. Juanda Jaya yang dibawa masuk ke dalam politik pada pilihan raya negeri lalu tetapi sebenarnya telah bersahabat cukup lama dengan Allahyarham Tan Sri. Kalau dapat anda lihat di belakang sedang dilaksanakan solat jenazah dan selepas itu saya difahamkan bahawa pihak yang akan mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan istiadat penghormatan negeri akan memulakan tugas mereka bagi menyediakan jenazah untuk dibawa ke Masjid Jamek. Lagi liputan dan laporan mengenai pemergian Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim akan kami teruskan dalam Malaysia hari ini, tetapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Saya Zuan Azir Saleh di Sarawak. Salam hormat. Pilihan 1,500 dapat tangan 1,050. You rasa fair ini benda? Fair mesti tak ada fair. Dia sudah bayar sama you 300% tau. Tak ada, sama dah tekan sama dia. You tak tekan dah, you sudah sama bayar sampai 30,000 lebih sekarang ni. Pinjam 1,050. Tak ada tekan-tekan tau. Dia sendiri yang cakap. Tak apa, tak ada tekan. Ini report polis, you cakap you mau pergi tanam sama dia apa pasal? Nanti I cakap I bayar, I bayar lah. You tak mau, you bayar sampai awak sekarang. Saya mau sampai awak sekarang. Tak. Saya, tak boleh. You suruh hutang saya bayar lama. Takkan you nak kacau awak? Tak boleh. Hey, you tahu tak satu Malaysia tengok kita? You jangan kacau saya, pukul Ika. You nak pukul saya? Takut. Ibu lah. Hutang tak boleh bayar. You tak boleh sabar. Siapa orang sabar? Masa bawa macam mana? You bawa you minta saya. Sekarang you panggil saya sabar. You tutup mulut. Itu bayar lah. You tutup mulut sekarang. Apa you nak? Azman Kang, saudara. Daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, selamat pagi. Itu sebenarnya adalah lakonan semata-mata. Itu adalah realiti di mana masalah Along yang membelenggu rakyat kita sekarang. Okey, untuk membicarakan mengenai itu lebih lanjut lagi, kita bersama dengan dua rakan Azman Kang. Silakan. Kita ada Zarif dan juga cikgu. Saya akan kenalkan secara detail lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, Azman Kang, okey? Okey. Buat berdengar kan? Itu tadi bukannya betul-betul tapi realitinya yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey, pertama sekali saya kenalkan dahulu Muhammad Zarif Johor, pengarah unit Bantras Cheti Haram PPIM. Yes, dan juga Dr. Izham Nayan, pengarah latihan dan juga pendidikan PPIM. Dan di sebelah sana adalah saudara Azman Kang, bukan gangster tetapi bekas gangster yang kini kembali untuk membantu masyarakat kita yang kini adalah aktivis PPIM. Betul. Okey. Sedikit mengenai masalah Along ni kepada anda penonton-penonton di rumah yang mempunyai kawan-kawan ataupun saudara mara yang mempunyai masalah meminjam Along ni yang tak tahu jalan buntu, tak tahu nak pergi mana dah sebab sering kali diugut, sering kali diancam, sering kali dituturkan kata-kata yang kesat oleh Along. Hari ini ada sekumpulan individu yang akan membantu mereka yang mempunyai masalah
pinjaman Along. Okey. Sebelum kita nak membicarakan lebih lanjut lagi lah, tetapi mungkin Zarif nak terangkan sikit sejauh mana seriusnya masalah Along kat masyarakat kita ni. Kalau cakap pasal seriusness, saya nampak benda ni dah sampai pada keadaan yang tidak boleh dikawal. Sangat-sangat luar biasa. Sampaikan pada satu keadaan Along ni dah mula beroperasi di tempat-tempat seperti hospital, di kilang-kilang. Di hospital ni dia bukan bagi pinjaman kepada, dia bukan cari peminjam, tetapi mencari prospek, mencari baru. Prospek baru. Contohnya macam orang yang nak pergi operation, perlukan duit segera. Jadi dia offer. Dia bantu pada jangka masa pendek, dia meranakan dalam jangka masa yang panjang. Sangat luar biasa. Ada sampai kes kita tu sampai 75 tahun kena hutang Along. Dia, anak dia, cucu dia kena tanggung. Ada agreement yang dia buat. Yang dia persetujui. Jadi sampai dia punya pasport dia ambil, surat beranak dia ambil, macam-macam lah. Sangat-sangat serius. Jadi kita sangat, apa ni, kita rasa sangat-sangat berbahaya lah. Menerusi talian yang dikongsikan oleh PPM untuk membantu masalah peminjam Along, dalam satu hari, kalau boleh kongsikan secara kasarnya, berapa ramai atau berapa banyak panggilan yang diterima? Kita terima aduan sekitar 30 aduan satu hari. Tapi bukan aduan Along semata-mata. Tapi aduan official berkenaan Along lebih kurang 5 hingga 10 aduan satu hari. Yang lain tu aduan-aduan lainlah. Tapi dia Along ni dia ada trend. Apa ni, kes-kes Along ni dia ada waktu-waktu dia. Contohnya macam sebelum raya, bulan puasa, selepas raya, nak masuk sekolah, dia ada trend yang sangat, dia akan meningkat. Statistik tu meningkat pada musim-musim tertentu. Jadi memang kita kita dah bersedialah sebab kita dah berurusan dengan kes-kes Along ni dah dekat 10 tahun. 10 tahun ya, semenjak 2007. Jadi kita tahu. Jadi bila masa sampai kepada musim-musim tertentu tu, kita dah prepare. Okey, tak, bulan ni kita kena expect ramai pengadu. Jadi memang kita dah jadi kebiasaan untuk kita buatlah. Kalau boleh dikongsikan bulan mana yang paling ramai? Bulan puasa. Okey, sebab nak raya. Nak dekat raya. Okay. Bulan raya. Lepas tu cuti sekolah, nak masuk sekolah. Biasanya sebab kita punya data, kita punya pengadu ni kebanyakannya daripada orang Melayu, orang Muslim. Apa ni, jadi kita bantu tapi dalam rekod kita bukan semuanya yang kita bantu tu Muslim, semua bangsa, semua agama, semua bangsa kita bantu, insyaAllah. Saya nak tanya, kenapa PPMM memilih untuk membantu? Sebab kerana masalah ini saya percaya daripada awal lagi di-create ataupun direka oleh peminjam itu sendiri. Dia yang mencari nahas. Tapi itu seketika nanti. Dari segi latihan, pastinya tidak memberi mendidik kepada peminjam Along saja. Mungkin cikgu nak kongsikan kepada kita latihan yang bagaimana diberikan, bukan dia sahaja begini, kepada... Sebab seseorang itu pinjam Along, dia banyak sebab. Ada sebab yang dicari seperti berjudi. Ada sebab yang emergency seperti sakit. Ada pembedahan, ada juga kemalangan. Kemalangan berlaku, kemudian digertak oleh tontor-tontor yang ada, tak boleh nak bayar, dibawa ke tempat Along dan Along bagi pinjam. Dan itu pun kena disebabkan oleh kemalangan yang tak disengajakan. Ada juga disebabkan oleh nak mengekalkan cara hidup pun ada pinjam Along. Ada juga berkenaan dengan perniagaan. Meniaga ni kadang-kadang bayar cepat, kadang-kadang bayar lambat. Jadi projek baru dah sampai. Jadi terpaksa dia pergi pada Along setelah bantuan cuba dicari tempat lain tak dapat, dia pergi pada Along. Dan ini adalah berlaku dalam masyarakat. Perkara yang kecil itu kadang-kadang menjadi besar apabila ditunda-tunda, ditangguh-tangguh, dan orang bila berada dalam keadaan terdesak, Alunglah dicari. Hilang pertimbangan. Along dicari. Jadi kita sebagai unit latihan, kita nak menggesa seluruh pengguna berhati-hati. Jangan pergi ke pinjam pada Along. Usaha dengan cara lain. Ya, buat perancangan awal bila kita nak buat satu perniagaan, perancangan raya, sambutan raya dan sebagainya. Kalau macam sakit, kalau ada insurans, tak jadi masalah. Jadi perancangan awal itu sangat perlu. Bila kita tidak melakukan perancangan, perkara akan jadi besar dan terus besar di akhirnya nanti. Dan akhirnya terjerumus pada lembah Along. Kita nak lepaskan satu masalah jangka masa pendek, maka kita akan tanggung masalah dalam jangka masa panjang. Yang mungkin tak berkesudahan. Tak ada berkesudahan. Daripada pinjam RM6,000 jadi sejuta. Pinjam RM12,000, bayar RM24,000, ada lagi RM30,000. Macam mana kira ni? Itulah yang akan ditanggung. Baik, kita nak tanya Azman Kang. Agaknya macam mana boleh menjadi karakter yang sebelum ini adalah bekas gangster yang terlibat mungkin dengan dadah, terlibat dengan benda-benda yang negatif. Tetapi kini kembali ke pangkal jalan untuk membantu masyarakat. Kenapa agaknya memilih? Sebab apabila kita apabila saya selesaikan satu sesuatu kes, masalah, saya merasa macam
dapat satu kejayaan dan kami ke utama, yang saya utamakan orang Islam lah. Sebab saya nampak orang Islam dalam masyarakat orang Islam terlalu sangat teruklah isu Alung ni. Saya cuma boleh gunakan saya punya kejahatan daripada pengalaman masyarakat guna cara eloklah bagi orang. Mungkin dari segi komunikasi, sebab kalau nak bercakap dengan Alung ni bukan komunikasi yang biasa-biasa kita cakap tak, ni tak, kan. Tak, 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 tak. Kerana dia perlu karakter yang begini dan begini ya, untuk ya, berhubung. Ya. Okey, mungkin boleh ceritakan pengalaman sikit. Tak ada apa, pengalaman saya rasa ini dia datang macam kita tak boleh kata pengalaman atau apa, sebab apabila kita nampak satu orang susah kita dapat bantu dia dan apabila kita tengok orang jahat yang nak ugut orang yang bangsa Alung tu tak dari segi jumlah yang dia tak patut dibayar dan apabila kita dapat apabila kita tahu kita rasa kita dapat bantu jika kita bantu dia di masalah Alung dah kurang dan dia benda macam misal bagi saya lah pengalaman saya lah, saya tengok dari segi family saya sendiri lah. Sebab saya punya abang Alung sendiri dia pernah raut hutang Alung dan apabila masa itu saya joikan dekat pasar. Lepas tu kita sangat kaya lah. Lepas tu tiba-tiba balik rumah depan pintu dah kena ada gambar abang saya. Dalam tulisan Cina, hutang bayar. You tak bayar, saya bakar you punya rumah. Geram, masa itu kita geram. Sampai hari ini lah, kita ambil peluang berdepan sama Alung. Bila bercakap dengan Azman kata dia geram. Tetapi saya rasa masyarakat yang biasa, yang pertama kali, pasti akan rasa takut. Yeah. Rasa macam tak nak keluar rumah, rasa macam dunia ini dah gelap. Jadi PPIM mengambil peranan untuk membantu. Bantu macam mana, Zarif? Dia macam tadi kita maklumkan daripada unit latihan akan beri advokasi penerangan kesedaran kepada kepada pengguna tapi ada yang terbabit maksudnya terlibat dengan tidak sengaja jadi kita punya peranan adalah membantu orang yang dalam kesusahan. Kita bantu, kita bagi kaunseling. Kita kata okey, kita bantu hanya kali pertama. Kali kedua you pinjam Alung berapa amount ke banyak ke sikit, kita tidak akan ambil kes. Sebab kita bukan nak menggalakkan orang pinjam Alung. Kita cuba nak memastikan, menyelesaikan masalah kali pertama, memberi kesedaran. Tapi kalau dia ulang balik perbuatan dia, dia pinjam daripada Alung kedua, kita memang tidak akan tolong. Sebab kes-kes Alung ni biasanya datang kat kita, tak pernah ada orang yang pinjam Alung satu Alung. Saya rasa tak pernah. Kecuali dia pinjam berlesen. Dia pinjam satu Alung. Dia pinjam sampai 30 Alung, 60 Alung pun ada. Maksudnya dia datang kali pertama buat aduan dengan 60 Alung. Datang je dapat 60 Alung. Maksudnya kita selesaikan aduan tu sekali lamsam. Okey, ini aduan pertama, aduan kedua kita tak layan. Sebab 60 Alung ni berpunca ni, mula-mula dia pinjam seorang Alung. Lepas tu datang Alung yang kedua offer. You kata you kena bayar Alung pertama ni. Jadi you kena pinjam saya sikit, you bayar Alung. Jadi dia buka akaun, gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Tapi bukan dia yang mencari. Alung pertama ni recommend Alung kedua untuk kejar dia. Dia memang ada sindiket yang sangat besar. Sebenarnya saya rasa kalau kata 60 Alung tu sebenarnya bos dia cuma 1-2 je. Dia memang adakan sindiket ni untuk menekan penggunalah, menekan kita mangsa-mangsalah. Okey. Alright, kita penonton di rumah boleh hubungi kita di talian 0377261603 mungkin nak mengadu ataupun berkongsi masalah yang sama bersama dengan tetamu kita, bagaimana agaknya bantuan yang akan disalurkan kepada anda semua di talian 0377261603. Okey, Zarif, bantuan yang bagaimana sebenarnya yang ditolong? Sama ada katalah mangsa yang pertama datang dia ada hutang RM10,000 sama dengan Alung. Adakah PPIM sebenarnya membayar duit wang yang ada, dana yang ada untuk membayar RM10,000 dah stop jangan buat ataupun apa sebenarnya? Tak ada. Sebenarnya macam ni, bila datang kita tengok, kita akan ada forensik. Tengok dulu aduan, kita akan bagi tahu berapa yang you pinjam. Berapa yang terima? Sebab Alung ni bila dia bagi pinjam contoh RM10,000, yang dia serah atas tangan cuma RM8,000. Dia kata, you pinjam RM10,000. Itu jadi, perjanjian awal. Jadi, kita akan ambil RM8,000. Kita darab dengan sistem kita. Dia akan buat calculation macam sistem banking. Lah. Calculation 18% yang diberikan, yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dan kemudian kita runding. Bila kita runding, okey, Alung kata, okey, saya setuju. Kita kata, okey, kita lock harga yang setuju antara pengadu dengan Alung. Dan kita bayar secara berperingkat atau lamsam lah. Okey. Jadi itu yang pertama. Kalau ada kes-kes yang kritikal, sebagai contoh suami berhutang, suami lari.
Jadi bila suami lari, tinggalkan anak-anak, jadi kita bantu, kadang-kadang kita bagi bantuan daripada segi bantuan sara hidup. Kalau kata hutang Along tu sikit, kata-katalah dalam beberapa ratus, kita tolong bayarlah. Dan kita bantu dari sara hidup, kita akan cari kepada agensi-agensi yang boleh memberi bantuan untuk sara hidup. Sebab kes-kes kritikal ni, yang suami lari, yang ayah lari, yang anak berjudi, ni memang terlalu banyak. Kalau on the ground ni, dekat dalam masyarakat ni, dia punya masalah tu sampai kita tak jangka. Contohnya macam kita punya rekod yang kita terima 8 bulan terakhir, kita terima 1046 aduan Along saja. 1046 aduan Along saja. Tapi saya nak jelaskan, kita sebenarnya daripada peratusan kes yang kita dapat, bukanlah 100% kita jamin boleh selesai. Sebab ini bergantung pada banyak faktor. Contohnya kalau Along tidak boleh dirunding, ataupun pengadu tidak mampu membayar, dia dah pakai duit. Contohnya dia dah pakai duit untuk sara diri dia untuk 2 tahun lepas. Kemudian datang dia nak minta kita selesaikan. Kita kata you kena cari duit, kita boleh berhentikan interest. Kita akan kurangkan interest kepada tahap yang rasional, dan kita akan berhentikan faedah tu daripada meningkat. Tapi kena buat hutang pada kita, hutang tetap hutang. Hutang mesti dibayar. Hutang tidak kata oh sebab you datang pada PPRM kita you tak payah bayar loan. Tak boleh, sebab itu konsep yang you dah setuju daripada awal. Jadi kita buat konsep macam inilah. Kita bantu sedaya mungkin selagi dia adil kepada semua pihak. Jadi contohnya kalau Along baling cat kepada rumah pengadu, kita akan tolaklah. Okey, sekarang kerugian dia, you dah baling cat kan? Sekarang kerugian dia 2000. You tolaklah 2000 daripada hutang. Kita buat konsep kita berunding dengan cara yang fleksibel lah. Azman, ada tak kes-kes seperti ini yang datang tu bukan peminjam tetapi ahli keluarga? Ahli keluarga? Yang memohon bantuan supaya tolonglah selamatkan kami, anak-anak, isteri tak tahu apa-apa. Selamatkan. Itu sangat kurang. Sangat kurang. Selalu yang datang adalah peminjam. Peminjam, walaupun dia ahli keluarga pun datang cuma nak bantu tolong bayar, nak bayar hutang dia. Okay. So far hari ini masih tak ada lah benda ni berlaku lagi lah. Okey, nak tahu juga kenapa PPIM menggalas tanggungjawab ni? Punyalah banyak ada masalah kat luar sana. Kenapa nak bantu peminjam Along? Dia atas dasar kesedaran kita. Kes yang pertama dulu, apabila kita PPM membuka database kita untuk para peniaga sebenarnya. Kita memperjuangkan tentang pemakanan halal, produk halal. Dan kita menggalakkan orang Islam untuk mengeluarkan produk halal untuk masyarakat seluruhnya. Tapi kita dapati peniaga-peniaga ini, baru kita faham mereka ini, kelemahan mereka adalah capital, modal. Maka ada modal itu diambil daripada Along. Jadi bila mereka dah jadi ahli kita, jadi kes Along, jadi kita nak kena siasat. Apa kesnya? Encik Zarif sendiri antara kes yang pertama, Encik Zarif. Pergi ke balai polis buat laporan bagaimana kita berhadapan dengan Along. Ini experience kita lah ni. Jadi dia meminjam atas dasar dia nak meniaga disebabkan oleh kontrak itu, kontrak baru yang dia dapat, sedangkan payment yang dulu belum dapat. Belum langsai. Belum dapat. Jadi dia nak rolling tu tak boleh. Dah tak boleh nak pinjam siapa? Ahli keluarga. Tak ada ahli keluarga pun susah juga. Jadi akhirnya dia pergi kepada Along. Bila pergi kepada Along dan bunga yang ditanggung ini, dia tak mampu nak cover daripada keuntungan projek baru itu. Dia tak mampu nak cover. Stesen minyak ada 3-4. Stesen minyak tu orang ingat, kayanya stesen minyak kan. Stesen minyak pun ada 3-4 kes yang kita buat. Yang pinjamannya meningkat hingga jadi 800,000. 900,000. Satu angka yang sangat tak logik. Sangat betul kata tadi. Dia sangat kritikal. Pada kita, kalau kita belum mendalami, kita tak tahu. Bila kita dalami, rupanya lagi kita korek lagi dalam. Lagi kita korek lagi dalam. Jadi terlalu luar biasa lah. Kita bantu sebenarnya. Bukanlah kata kita nak sangat buat kes Along ni. Kalau tak ada, lagi bagus. Tapi kalau orang dah susah, tak ada siapa yang nak tolong, siapa lagi takkan nak biarkan. Ya, dan nak melihat saja. Takkan nak melihat saja. Jadi kalau ada pihak yang boleh buat kes Along ni, alhamdulillah sama-sama buat. Sama-sama buat. Kita pun dengan bantuan polis, dengan bantuan KPDNKK, bantuan KPKT, kita sama-sama buatlah. Cuma yang kehadapan, yang betul-betul yang on the ground, sebab Along ni tidak ada akta dia. KPKT hanya boleh ambil tindakan kepada pemberi pinjaman wang. Yang berlesen. Kalau tak ada lesen, tak ada akta. Jadi bila nak tangkap, bila buat laporan pada polis, polis kata mana bukti? Mana bukti dia ugut? Mana bukti? Jadi undang-undang tu kadang-kadang agak sukar untuk
lockkan satu-satu kes. Dia orang pandai. Dia main di atas undang-undang tau. Di atas kekaburan undang-undang itu. Dia pandai. Dan dia pula menyamar dan pandai berlakon. Macam berlakon tadi kan. Dia lebih pandai berlakon. Lebih pandai daripada Azman dan saya lah. Sangat pandai. Okey, kadang-kadang kes ni begini. Okey, orang nak pinjam, dia nak pergi ke bank, susah. Maka dia pergi kepada pinjaman wang belesen. Okey. Kalau bayarannya cantik, tak ada masalah. Okey. Tiba-tiba ada satu bulan tu sangkut. Bila satu bulan sangkut, dia dah mula pening. Maka di sekitar bawah-bawah tempat pinjaman wang belesen tu akan telefon dia. Okey, nak bayar ejen kutipan dia. Hutang ni, ejen kutipan dia tu. Nak bayar hutang ni, ada orang boleh tolong bayarkan cover interest untuk bulan tu. Maka dia ni akhirnya dah jadi dua interest. Interest ni pun jalan, interest yang baru pun jalan. Bulan depan jadi lagi satu interest. Tiap-tiap bulan akan bertambah alung-alung itu yang jadi sampai 60 alung. Macam mana nak settle? Ya, sedangkan yang pinjaman belesen juga siapa nak pergi kutip kalau pengguna itu tak datang sendiri ke pejabat bayar. Dia gunakan alung-alung ni juga untuk pergi kutip. Ini seolah-olah macam satu jaringan. Satu telah dibina daripada awal lagi. Yang syoknya alung ada database. Okey. Alung pun ada sekresitosnya juga. Okey, kita nak cerita mengenai itu lebih lanjut lagi. Tapi sebelum tu kita ambil dulu satu panggilan di talian. Kita bersama dengan Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saleh dari Ulu Kelang, Selangor. Okey, siapa nama? Saleh. Encik Saleh, mungkin nak kongsi pengalaman ya? Nak kongsi pengalaman dan pendapatan saya, pendapat saya lah. Okey, silakan. Pertama, besar dengan ini, saya memang minat benda ni. Yang pertama sekali, kita tengok iklan alung ni terlalu banyak. Okey. Jadi menarik perhatian orang. Dia noedri, bila letak bawah jematan, tiang-tiang jematan. Penuh. Tak ada satu orang. Tanggal satu, timbul. Tiga, empat, tak timbul. Jadi tak ada satu undang-undang yang boleh mencegah benda ni. Yang kedua, salah kita, orang kita lah, kita salah berbelanja lebih dari pendapatan lah. Kita berbelanja lebih dari pendapatan. Kadang kita tengok macam mana tak keluar duit banyak, anak umum 4 tahun dah ada handphone seorang satu. Itu ini banyak berbelanja lebih dari pendapatan lah. Patutlah kita fikir benda ni. Yang ketiga, di mana nak pinjam masa susah, cari susah lah. Di mana kita nak pinjam duit, masa susah, tak sakit ke apa, jadi mana kita nak pinjam cari susah. Jadi orang yang tak tempat nak madu, ketasalah mana yang mudah. Yang keempat, kita ni patut latihan diri menabung lah. Macam anak sekolah, tahun depan kita patutlah mula dari sekarang, sikit-sikit. Kita berjimat untuk menampung anak kita tahun depan. Jadi tak ada lah susah sampai masanya. Yang kelima, pandangan saya lah kita latihan diri hidup ikut kemampuan kita. Ukur baju di badan sendiri, Cik Saleh. Kalau belanja dapat 20, belanja 18. Jangan dapat 20, belanja 40. Ini punya. Salah pada kita pun ada, salah pada orang lain pun ada juga. Jadi saya harap benda ini kita fikir bersama lah. Supaya kita dapat memecahkan benda ini tidak berlarutan. Jangan kita berusaha bayar teruk. Orang yang kita tengok, orang yang kena ni, rumah kena cat, kena sembuh macam-macam lah. Kesian kita tengok. Jadi kita patut buat satu undang-undang, pihak berkuasa buat satu undang-undang, elan ni jangan terlalu banyak menyepah. Depan rumah saya, pokok kelapa berletak je sampai 3-4. Jadi kita pergi pihak kita bincang selama lah. Itu saja pandangan saya dan pendapat saya lah. Encik Saleh, terima kasih. Terima kasih atas pandangan tu, Cik Saleh. Cik Saleh daripada Hulu Kelang, Selangor yang mengambil peranan orang kata berkongsi pengalaman bersama dengan Dr. Izam. Nasihat daripada orang lama ni, otak-otak lama ni perlu kita tengok, perlu kita dengar. Jangan berbelanja lebih daripada kemampuan. Ya, berhati-hati apabila nak berbelanja. Buat perancangan. Okey, kita sebenarnya kesuntukan masa, tetapi itu dari segi latihan untuk pencegahan. Tetapi untuk mereka ataupun yang menyaksikan ataupun menonton MHI pada pagi ini, mungkin masih lagi dibelenggu dengan masalah hutang yang tak pernah sudah-sudah. Mungkin Zarif nak memberi sedikit nasihat kepada mereka, bantuan yang bagaimana? Kalau kata ada masalah, kita harap agar jangan takut. Yang pertama, jangan takut dulu. Maksudnya kita jangan malu. Setengah pengadu kita ni, masalah dia membesar ni sebab
dia malu nak berkongsi. Mm-hmm. Dia simpan dan pada kita masalah tidak akan pernah selesai. Masalah membesar. Mm-hmm. Jadi datang pada kita ataupun mana-mana pihak yang boleh bantu. Kita akan cuba counseling dulu. Kita akan cuba forensic case, kita akan counseling dan kita akan tengok di dalam sudut mana kita boleh bantu. Tapi pertama sekali, kalau yang belum terjebak dengan Along, jangan sekali-sekali pinjam daripada Along. Along akan bantu jangka masa pendek, dia akan meranakan untuk jangka masa panjang. Jadi kita fikir-fikirkan sendiri. Jadi kalau nak rujuk, nak dapatkan maklumat dengan PPIM, bolehlah pergi ke laman web PPIM ataupun di Facebook PPIM sendiri untuk dapatkan maklumat untuk membuat temu janji ke untuk berjumpa dengan kita lah. Jadi saya nak tegaskan itu, kami di PPIM tidak sekali-sekali menggalakkan sesiapa meminjam Along. Kita bagi bantuan untuk menyelesaikan mereka yang berada dalam kesusahan. Jangan ambil kesempatan pula. Jangan ambil kesempatan. Itu memang tak layan lah. Tak layan. Okey. Terima kasih banyak Muhammad Zarif Johor, pengarah unit Bantras Jati Haram PPIM. Terima kasih Dr. Izam Nayan, pengarah latihan dan juga pendidikan PPIM. Dan di hujung sana, Saudara Azman Kang, aktivis PPIM. Semoga niat mundi kalian ini dapat membantu masyarakat di luar sana lebih ramai lagi. InsyaAllah. Okey, tanya diucapkan. Terima kasih. Okey. Kita nak tutup tirai untuk segmen kepenggunaan ini. Kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Satu perbincangan yang hangat dan kita harapkan memberi manfaat kepada orang semua. Ramai sebenarnya yang terlibat. Ya. Saya pun tak sangka nampak macam tak terlibat tapi terlibat. Jadi satu perkara yang mengejutkan dan jumlah tu terlalang sampai tak masuk akal. Ya. Dan realitinya yang paling kita takut sekali sekarang, Along dah sampai ke kawasan hospital. Dan ingatkan untuk mencari peminjam yang bermasalah. Tetapi sebenarnya mencari prospek baru. Prospek baru, ya. Okay. Kita takut. Baik, kita harap anda dapat manfaat daripada apa yang telah dikongsikan Lin dan juga tetamu tadi. Sekarang kita nak kembali ke Sarawak untuk membawakan situasi ini di Masjid Jami' Negeri Sarawak bersama dengan rakan wartawan kita Kadir Edison yang telah pun bersedia di sana. Ya, silakan Kadir. Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Saya kini berada di Masjid Jami' Petrojaya bagi upacara penghormatan negara kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Haji Satim. Di sini keadaan masih bagus, cuaca yang baik dan semua benda dan orang ramai sudah mula memenuhi pekarangan masjid bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim. Dan di belakang saya urus setia masjid sedang membuat persiapan bagi menerima jenazah yang akan dijangka sampai di masjid ini kira-kira jam 10.45 petang 10.45 pagi nanti. Dan apa yang dapat saya kongsikan adalah keadaan di sini agak suram dan orang ramai yang datang ke sini pun agak memakai pakaian yang serba hitam. Selain yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Ketua Menteri Sarawak. Sekian saja yang dapat saya kongsikan buat setakat ini. Okey, baik. Terima kasih Kari Edison langsung dari Masjid Jami' Negeri di Petrojaya, Kuching Sarawak. Dan kita akan bawakan dari masa ke masa ini selepas siaran Malaysia hari ini selesai nanti jika melalui perkembangan berita terkini di TV3. Dan sementara itu saya difahamkan semakin ramai rakyat di Sarawak datang ke Masjid Negeri untuk memberi penghormatan yang terakhir kepada Muslim. Mereka membacakan Yasin, Al-Fatihah dan sebagainya demi menghargai jasa seorang pemimpin yang pasti kita doakan semoga tenang di alam sana, dicuri rahmat dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan insyaAllah kita akan berkongsikan mengenai ucapan takziah yang ditulis oleh rakyat Malaysia kita sendiri melalui Twitter dan juga Facebook. Kita nak saksikan sedikit antara paparan yang dikongsikan oleh penonton-penonton MSI kita. Terutama rakan-rakan yang mengenali Allahyarham dan juga rakyat negeri Sarawak sendiri yang dekat di hati mereka. Yang pastinya terkesan dengan pemergian ini. Ini antara yang dikongsikan. Dikirimkan oleh Oleh Carol Dennis. Carol Dennis.
dengan bahasa Sarawak di situ. Pergi meh nuan apai kami tok nan, sinu meh ati kami asli lenyau nuan. Sama nama meh daya kami kanagang nuan pergi, semina ai matangau sampai kami ajang ngiring pejalai nuan pulai ke menua mandai. Kami sayau ke nuan apai. Ini terjemahan ya, pergilah bapa kami tok nan. Kami berasa sangat sedih dengan kehilangan ini. Apakah daya kami untuk menghalang pemergianmu? Cuma air mata dan doa yang kami yang mengiring pemergianmu pergi menghadap Ilahi. Kami sayang bapa kami Tok Nan. Ya, jadi kepada yang kita mungkin sebelum ini tidak tahu maksud apa itu, bapalah ya. Jadi juga bapa itu mungkin baru. Simbolik pada penghormatan, juga bapa pembangunan, dan juga mungkin satu ras bila letakkan apa itu saya difahamkan. Maksudnya betul-betul sudah yakin orang tu kita anggap sebagai seorang yang dihormati, sebagai pelindung, orang yang kita rasa selamat di bawah apa tu, di bawah naungannya ya. Itu hebatnya insan bernama Adnan Satim ni. Okey, ada lagi yang dikongsikan ini dari Daniel J. Kalau boleh kita baca terjemahan ini teruslah ya. Tanpa disedari, air mata menitis ketika menurunkan bendera Sarawak ke setengah tiang depan Medan Mall tempat aku bekerja petang tadi. Pernah dua kali aku berjumpa dengannya dan berjabat tangan. Dia senyum lalu bertanyakan aku dari mana. Kita dari sini. Dan dia seorang pemimpin yang pertama kali bersalam dengan aku. Tok Nan, kau tetap dalam hati kami. Tak akan ada pengganti. Kau satu dalam berjuta. Dan semalam juga di paparan media sosial juga saya sempat membacakan mengenai dua individu orang Sarawak apabila mendengar seorang lagi yang tanpa orang mereka mengenali. Seorang bercakap melalui telefon menggunakan logat Sarawak. Dan apabila mereka pusing, kita orang Sarawak ke? Jadi apabila conversation itu mula, dua-dua menderaikan air mata tanpa mengenali tetapi menangis mengenai pemergian Tok Nan kita. Itu dia. Mungkin hebatnya aura kepimpinan dan juga kasih yang dilimpahkan untuk rakyat negeri Sarawak. Dan the one and only my true hero. Too soon, we're going to miss him dearly. No more Uha from him. No more young ones from him. No more you from him. Ini antara petikan-petikan yang sering digunakan dalam ucapan. He's the one who fought for our rights. He's the one who brought us closer together like never before. He's the only one that we listen whenever he speaks. A huge loss for Sarawak and Sarawakians. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya nak kongsikan satu paparan di Facebook juga daripada Andika Mikael. Engkau memimpin dengan jayanya walau sebentar cuma, senyum dan tawamu kekal di minda. Celoteh dan hujahmu sungguh bersahaja tanpa tahu dukanya apa. Mungkin disimpan di dalam jiwa. Kabar yang diterima menambah gelora, engkau pergi tanpa diminta. Tenanglah engkau di sana, di alam baru biar sejahtera. Akan dikenang sepanjang masa, jasa dan kudrat Allah yang membalasnya. Al-Fatihah untukmu, wahai pemimpin kami. Moga dirahmati dan dipermudahkan. Berakhirlah cinta dan sayang yang bersemi. Doa kami untukmu, moga rohmu dicucuri rahmat dan tergolong dalam orang yang beriman. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu dia dan juga... semua menzahirkan kesedihan dan semoga itulah sumbangan yang paling hebat dan semoga menjadi satu bekalan terbaik untuk di alam sana. Itu titipan luahan rasa terhadap pemergian Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Dan selepas ini fasa kita teruskan legasi yang telah pun ditinggalkan. Baiklah, amateur sampai di penghujung saja dan terima kasih kerana sudi memberi perhatian kepada pengisian kami. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين